menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Ayo makan enak, makan enak, makan yang enak. Gorengan, bakaran, santan lemak-lemak, pokoknya makan, makan yang enak. Yang penting minumnya Herbalife Temulawak. Makan nggak ya? Galau, Google aja manfaat Temulawak. Baru Herbalife Temulawak, rasanya enak, nyegerin. Wes pokoknya makan, makan, makan yang enak. Yang penting minumnya Herbalife Temulawak. Yang baru di Geprek Bensu. Geprek Bensu, ayam tumbuk, pedas, dan nikmat. Dengan dua varian sambal, ayam tumbuk sambal embe, dan ayam tumbuk sambal daun jeruk. Tersedia di seluruh outlet Geprek Bensu di Indonesia. Ya, selamat malam untuk KBP Lovers. Malam hari ini di malam Jumat tepatnya kami kembali untuk menjumpai MOP Lovers dimanapun kalian berada. Dan yang pasti pada malam hari ini kami juga sebelum proses live ini, dimana kami bersama tim dan semua pengisi acara Kakak Beradik Podcast ini, kami sudah melakukan swab antigen yang kami lakukan sebelum memasuki lokasi. Bahkan dari sebelum kami menuju ke lokasi, H-1 sudah kami lakukan swab antigen, dan di hari ini kami melakukan swab antigen kembali untuk memastikan kami sehat dan bisa melakukan kegiatan hari ini dengan baik. Dan di lingkungan yang ada di sini juga tim bersama semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, dan mungkin kita bisa buka maskernya. Siap. Dan sebelum acara mulai, aku pengen ngingetin buat kalian semua, ini yang lagi nonton di rumah, menemani malam kalian, kalau kalian lagi lapar, jangan takut nyemil. Kalian bebas mau makan gorengan, santan bakar-bakaran, ayam goreng, ayam geprek, geprek bensu juga gak apa-apa. Harus. Ya? Gak usah takut makan malam-malam, karena yang penting minumnya itu Herbalife Temulawak. Herbalife itu bisa dinikmatin panas ataupun dingin, dan juga Herbalife itu aman diminum oleh siapa saja dan kapan saja. Oke, yuk kita langsung pakai headsetnya. Selamat malam Anwar. Selamat malam kakakku. Sampai deket banget mulutnya, War. Akhirnya tiga bersaudara kumpul tuh kan. Kok papi-papi? Ini dipakai, digigit. Tapi saya pakainya satu aja kali ya? Dua dong. Boleh dong. Lu kan bintang tamu bukan DJ. Kok begitu? Dilurusin dulu itu ininya. Nih. Lu kayaknya zaman Walkman udah enggak ada ya. Ini saya. Ini aku pakai. Pakain dong Bunda, aku deg-degan deh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gua hari ini sehari sumpah, aku takut sama suara aku sendiri. Jadi malam hari ini berembun lo ininya. Apanya? Ini ya, headphone-nya. Saking dinginnya ini. Karena udaranya dingin, bisa dibilang juga ini kita lagi ada di daerah kita pegunungan. Belum nyapa juga malam ini ada Ramzi. Panji, malam. Abi. Bi. Hah? Ngapain merem aja? Oh, ngantuk. Ngantuk. Lo ngantuk. Oh. Lo ngantuk. Hai. Makasih ya Ramji ya. Apa tuh? Udah datang ke sini ya. Iya, Ben. Iya dong. Perang batin enggak sih mau ke sini? Perang batin apa? Enggak ngerti. Perang batin apa sih maksudnya? Bunda. Bunda ke sini tadi. Aku dari tadi ya. Nih, KBP Lovers nih ya. Jadi aku ini kan lumayan, lokasinya tuh lumayan jauh. Panas. Jauhnya parah, jauh banget. Terus ini selama kita reguler nih paling jauh kayaknya. Iya, paling jauh, Kak. Ini jauh banget. Jauh. Seriusan, aku sampai bingung ini kagak nyampe-nyampe. Terus tadi pas di mobil aku mau tidur, terus udah kayak gitu tiba-tiba pas merem kebayang toilet tuh bentuknya keramiknya kotak-kotak. Abang pulang. Bentuk keramiknya kotak-kotak, terus ada cewek yang jongkok di pojokannya gitu. Terus aku sampai sini aku langsung, tadi barusan aku nanya Prisly, toiletnya pas aku ke toilet emang bener kotak-kotak yang seperti yang ada itu. Tapi cewek yang itu
real ada. Jadi real sebelum ada. Sebelum Bunda sampai, Bunda udah dapat gambarannya dulu, sama kayak tadi kita di jalan. Jadi tadi keluar dari minimarket. Ini deket banget sih duduknya. Enggak, ini saya nyari mic-nya mana ya mic-nya? Mic. Jangan terlalu deket, ntar kaget sendiri sama suara lo. Oh gitu. Nah iya. Duduk. Jadi keluar dari minimarket, aing ngelihat kayak ada nenek-nenek. Maaf sama Mage doang tadi baru bahas. Kalau kalian lihat instastory aku, itu udah aku posting nenek-nenek. Mohon maaf tapi Ayu pikir lagi minta sesuatu, minta-minta sumbangan gitu. Terus pas dia jalan, Ayu lewatin, Ayu lihat ke belakang udah nggak ada. Terus Ayu tulis aja tadi di ketemu nenek-nenek ngesot, sudah tua, dan ternyata hasil risetnya nenek tersebut adalah salah satu penunggu paling galak di ruangan ini. Ya, ya Allah. Iya, nggak boleh disebutin. Anyway, aku mau kasih tahu, kita ada di salah satu bangunan yang sudah ada dari tahun 1919. Lama banget ya. Dari zaman kolonial Belanda. Dan dulunya ini digunakan terakhir tahun 1988 sebagai rumah sakit paru. Betul ya, Kak Anji ya? Oh iya. Ini nah, tempat requestan. Okay. Requestan. Oh, kamu yang request? Iya. Tempatnya? Iya kan? Requestan. Jadi tempat ini tuh namanya sekarang La Kespra ya. Iya. Dulu tuh 2011, gue tuh ada sinetron Pesantren dan Rock and Roll sama Ali Sakib dan yang lain-lain gitu. Nah, Sahila Hisam juga. Iya. Nah, ini hampir 9 bulan lebih gue setiap malam tuh di sini gitu. Jadi memang waktu itu ngobrol-ngobrol sama Ruben tentang lokasi ini gitu. Karena memang lokasi ini menurut gue ya memang sesuatu, karena belajar pengalaman dari kita syuting di sini setiap malam, dan hampir setiap malam itu pasti ada yang kesurupan. Di sini dari pemain atau apa? Kebanyakan ekstras. Oke. Okay. Jadi kan memang ekstras tuh kita base campnya di aula. Nah, aula itu kita manfaatin juga jadi lokasi set musola. Jadi hampir setiap malam tuh dari Allah, aku gampar ya War. Aku dimanja Bunda. Ya, aku pulang bunda. Aku kaget sama Bunda. Aku pulang aja. Gue dangdutan aja. Gue pulang aja nih. Justru kita kesini karena kita dangdutan lagi libur, Ji. Bener tahu. Tapi kita kesini. Lebih dahsyat naik ini dia pernah naik close order, bener deh. Close order. Gitu-gitu. Close order. Jadi memang tempat ini tuh banyak banget tempat-tempat yang memang diindikasikan mempunyai aura-aura yang berbeda. Iya bener. Tadi yang tadi gue cerita itu dari awal kita kaget ada yang kesurupan sampai akhirnya udah ya udah. Hal yang biasa. Hal yang biasa. Tadi aku mah gak tahu masuk ke depan, kirain itu tempatnya gak begini. Kan tahunya tadi lanut-lanut gitu kan, ya kan? Iya, dulu rumah sakit paru ini. Iya, terus pas masuk berasa ya? Ada yang masuk ya? Iya. Gak diberasa ada yang masuk ya? Iya, aku jadinya berasa ada yang berdiri. Jadi dulu kayak angin nih, bukan sih? Ini lagi ngomong ya, dulu, saya pulang dia boleh gak? Belum. Baru mulai War, orangnya gak pengen 2 jam habis itu penuh surat. Kita jangan bahas nih, boleh gak sih? Lu mau bahas apa ya? Enggak, bintang tamu ditanyain gitu, kesibukannya apa. Kita gak bahas apa ya, mak lu karnaval. Kesibukan aku gitu, kesibukan Abi. Ini di belakang, ini set dulu kita setnya itu set dapur. Jadi kan kita memang dikondisikan ini set ini jadi pesantren. Dan suasana itu memang di Jawa, di Jogja. Ini kita pakai ini set dapur. Yang megang set dapur itu temen lu Ben, Lia Waode. Oh iya. Kan Lia Waode. Oh iya, dia di sini ya. Nah, itu memang set dia nih, set dapur, karena dia tugas itu buat masak-masak di dapur. Dan menurut informasi di dapur ini jangan ketawa ada apaan. Yang mana dapurnya ini? Ini. Belakang kita. Kalau dulu kita pakai set dapur. Tapi yang meninggalnya kayak bukan di dapurnya deh. Di mana? Yang di arah toilet belakang. Itu yang tadi dimaksud Aula. Kalau si Ramji ceritain. Oh iya, si Ramji ceritain yang nah, tempat yang seremnya. Iya. Aula itu. Itu apaan, Angga? Enggak tahu apa dia. Akhirnya gue serem gara-gara mulut gue yang keluar. Kaget gitu. Mundur, lu munduran. Tapi maju banget. Lu nangis malah enggak sih? Belum war. Jadi di sana tuh ada gedung ada ruangan cukup besar, dan itu di nangis. Jatuh. Belum lengannya. Ini gua ngompol lagi. Anunya, tadi pernah suara apa sih? Ada ya? Ada suara nenek-nenek. Gak denger. Gak dari tadi tuh di belakang situ ada yang berdiri. Gue jelasin satu-satu. Karena Ramzi abis ngomong itu, akhirnya suara itu keluar. Ngasih tahu yang maksudnya lo lo mau nyalain gue gitu kenapa gue ngomong kayak gitu? Biasanya Ji, kalau kita lagi ngebahas yang gitu, karena ini kan dari sore sudah di
undang, okay, udah di ini. Jadi ketika lu sebutkan, pasti dia akan memberikan identitasnya. Oh. Begitu. Suaranya kayak suara rintihan ya? Lebih kayak suara rintihan. Enggak, itu bohongan kali, cuma halusinasi. Iya, udah. Iya. Lu yang kontrol diri lu sendiri lah. Nah, kan tadi tuh, berani. Tadi di sebelah sana tuh ada ruangan yang cukup besar. Dan dulu itu memang tempat, kan ini rumah sakit dulu kan, rumah sakit. Dulu itu dia tempat untuk penyimpanan mayat sementara. Hah? Iya. Jadi mayat yang udah meninggal sementara disimpan di ruangan itu, terus akhirnya di pojokannya itu juga ada. Ada yang gini. Hah? Kamu denger gak? Lu denger sih? Gue belum make. Oke. Itu beneran. Ada yang terakan itu tau. Ada yang terakan perempuan lagi di belakang. Itu agak bener nyolokin ke amplifier-nya. Iya. Bunyi gini. Kok bohongnya sampe jombang. Gak ada. Itu orang itu tahu, orang soundman. Iya. Begitu lu bagus, begitu. Ma, begini emang gitu positif. Lu positif. Maju banget sih munduran nih. Berarti kurang banget ya. Ini berapa ya? 2 jam kan ini live. Untuk mic yang sebelah sini kayaknya perlu dimajuin dikit. Ben, sesuai perjanjian ya. Ah, gua cuma sampai jam 21.20 ya. Ya habis dong. Di barengan dong. Terus eh sumpah ini auranya udah hawer-hawer. Apa? Iya lu makanya lu tenang aja dengerin. Ini aku berat ya. Oh, dia ada-adain deh. Beneran aku enggak bohong. Sepotong nih kebakaran. Tadi kejebur. Sepotong berat, ini berat. Wah, lu. Iya. Yuk, lanjut lagi sih. Ya, yang tadi itu ruangan besar itu memang waktu itu diinformasikan tuh tempat penyimpanan sementara mayat. Ya. Terus di ruangan pojoknya itu untuk memandikan mayat sebelum mungkin diambil sama keluarga. Tenang, berani. Eh, gue di situ aja nyemil deh. Enggak, kayak tadi kayak ada yang ngintip. Kayak ada yang ngintip gitu. Lu lihat dari mana, Wen? Dari mana? Di mana? Kaca samping. Dari sono makanya. Ada ngintip. Coba kamu mau lihat. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk tinggal closing. Kok tinggal closing? Ini masih cerita lagi. Oke, okay. Jadi gini, apa namanya? Aku jelasin sama semua untuk KBP Lovers nih ya. Jadi memang secara kondisi Ramzi ini berapa tahun lu syuting di sini, Ji? 2011 waktu sampai itu. Sampai Pesantren Rock and Roll yang pertama itu ada setahun 9, lebih ya? 9 bulanan hampir setahun. Hampir setahun tuh ya? Hampir setahun. Oke, okay. Nah justru kalau ngomongin tentang hari ini nih ya, dari lokasi ini, karena memang sebelumnya ini terakhir menjadi rumah sakit paru katanya. Rumah sakit paru ya. Paru. Eh, tapi ngomong-ngomong untuk KBP Lovers, ini sekarang lagi jadi adminnya, tadi kan cuap-cuap kan Onyo, Angkel. Sekarang ini Onyo yang lagi jadi adminnya, adminnya nih ya, emang jadi kalau kalian komen enggak? Gue gak denger. Ada yang nafas. Oh. Ada. Ini berarti yang lagi megang adminnya Onyo, jadi kalian bisa komen di situ ya. Oke. Okay. Gitu. Biar nanti langsung ditanggapi sama Onyo ya. Iya. Nah, ini iya bener yang lawa. Hahi. Gua ngomong demi Allah ya Rasulullah bener ya. Tadi juga Cici di belakangnya juga ada yang napakin kaki dan berasa enggak? Bukan nyamperin, makanya jangan bahas-bahas begitu napa. Tapi sebenarnya bukan ke kalian deh, malah ke luar. Ayo Allah jangan aku. Enggak maksudnya karena dia tahu kakak paling takut. Makanya kita jangan terlalu berani. Iya. Coba tenang Anwar. Anwar tenang. Kita mau ngobrol-ngobrol, kita bagi informasi kepada teman-teman. Iya, tapi jangan nakut-nakutin. Dia siapa yang nakutin? Justru kita lu yang teriak sendiri. Justru kita ngeliat muka lo takut Anwar. Iya, Abi maaf. Jadi lanjut yuk. Yuk, lanjut. Iya, terus. Tadi gimana itu katanya? Ya udah begitu. Sampai terakhir tadi ada tempat satu ruangan tempat penampungan mayat sementara. Ya, mayat korban apa ya? Ya, namanya rumah sakit kan pasti ada yang meninggal di situ kan. Oh, kamar jadi, jenazah sementara. Iya. Oh, ya. Bukan berarti korban dari bencana ya, atau tragedi gitu ya, ya bukan ya? Bukan. Kalau nggak salah nih di ujung ruangan ini nih, ya, kan ada ini ruangan terakhir itu kan, tapi udah tanah kosong. Dulu diindikasikannya itu tempat penyimpanan garasi ambulan. Mana? Di mana? Di sekitar sini udah kita. Iya kan bangunan terakhir kan setelah itu tanah kosong kan. Ya. Nah. Dulu tuh diindikasikan itu tempat penyimpanan ambulan. Oh. Banyak hal yang gue informasi ini dapat dari petugas penjaga tempat ini yang di depan gitu. Kalau lagi break syuting atau lagi nyantai gue ngobrol-ngobrol cari informasi. Ternyata memang luar biasa. Tapi ini apa namanya? Kan tempatnya kosong nih. Iya. Ada yang jagain enggak ya? Maksudnya?
Enggak, maksudnya tempatnya kosong udah lama enggak ditempatin. Mm-mm. Ada orang beneran enggak jaga? Ada. Jadi ada ngerawat, kan? Iya. Ada, kan? Berarti maksudnya enggak? Iya. Lo mau nyebrang ngajakin gue pegangan dari tadi. Gitu berarti ya. Kak Nji, waktu di sini selain dari cerita hampir setiap malam ada yang kesurupan, pernah enggak ada mungkin orang yang interaksi langsung ngelihat sosoknya adanya di mana? Kalau itu banyak ya. Banyak. Kan yang tadi itu yang tadi gue bilang ada satu ruangan, nanti mungkin kita bisa kesana lihat ya. Ada satu ruangan besar yang tadi menurut informasi itu tempat penyimpanan jenazah sementara. Nah waktu itu gue pakai lokasi syuting tuh untuk base campnya ekstras sama set musola. Nah jadi kalau misalnya lagi nggak dipakai set musola, ekstras tuh semua ngumpul di situ. Cuman memang ya namanya juga manusia lah ya. Kalau lagi keasikan di bercanda main gitar gumbrang-gumbreng, pasti ada yang muncul. Apa sih lo ganggu gitu ya, gitu. Emang tadi gue bilang kan dari awal kita kaget, kita keliat, sampai sekarang, sampai akhirnya, ya kali biasa aja. Nah justru ini memang biasanya kalau sebelum kita syuting nih, pasti kita udah tahu duluan. Kita udah tahu lokasinya. Nah biasanya Uncle atau Frizzly ini biasanya H-1, H-2 menuju lokasi syuting tuh pasti sudah hunting. Bukan, mereka sudah ditemui oleh di penunggu yang ada di sini biasanya. Oh gitu. Iya. Nah, kalau Uncle gimana? Udah apa itu belum? Itu tadi baru tadi keluar dari minimarket aja ketemu nenek-nenek, tapi jalannya ngesot. Tapi mohon maaf ya, Cis, tapi kenapa banyak orang yang hantu yang kakinya enggak sempurna ya? Tadi yang ada suara di belakang itu, jadi ayo peragain dikit ya. Dari arah belakang sana ada yang jalan laki-laki, tapi jalannya gini. Itu orang. Tapi tinggi banget. Iya, tinggi banget. Di kepalanya di sini nih. Itu orang bukan? Kepalanya agak besar. Makhluk sini. Terus kayak banyak yang, kenapa banyak yang kakinya cacat gitu ya? Maksudnya kayak kakinya tuh enggak sempurna. Enggak sempurna. Antara kecelakaan atau apa ya? Enggak denger. Ada apa? Ke Windy udah denger berapa kali. Oh, dari tadi kali dia. Itu. Terus kenapa ya? Kamu bisa jelasin enggak? Oke, jadi baru banget tadi, Kak, di jalan aku coba buat astral projection. Mau tahu kan itu tempat apaan? Ini kayak gimana? Apa jadi, tuh? Apa tuh? Maksudnya apa? Kalau astral projection apa itu? Dimana ketika kita tidur, tapi kita ngelihat tubuh kita, jadi kita bisa perjalanan dimensi. Oh gitu? Iya. Itunya doang jiwanya gitu? Iya, tapi aku lebih ke ngelihat dulunya tempat ini apa. Nah, okay. Apa bener informasi? Kayak yang tadi dibilang. Jadi dulunya sebenarnya tempat ini juga pernah menjadi markas Belanda. Iya, iya. Ini bangunan-bangunan Belanda ini. Iya, makanya kalau tadi kakak bilang kenapa banyak orang dengan kondisi kakinya maaf tapi kurang sempurna, karena memang kayaknya itu juga akibat dari korban perang, peperangan dan lain-lain. Karena kan kalau dulu orang kita melawan Belanda itu pakainya bambu runcing, pakai apa sih yang kitanya itu ke kaki atau apa kelemahan. Kalau misalnya mereka kan pakai tembakan atau pakai apa kan, makanya di sini banyak makhluk Belandanya, malah bukan Indonesia. Itu yang kondisi kakinya nggak sempurna. Cuma setelah mungkin ini udah lama kosong, pernah jadi rumah sakit. Rumah sakit kan tempat berkumpulnya mereka juga. Karena banyak memori yang sedih, yang apa. Mereka ngerasa ini tempatnya. Dan ada dukungan juga dari makhluk-makhluk buangan luar. Ya, kan namanya tempat gitu. Kosong, ini udah puluhan tahun. Betul. Jadi istilahnya ya base camp mereka lah. Betul. Tapi gue perlu apresiasi ya, ketika awal gue masuk tempat ini, itu gue apresiasi maksudnya gini. Di kondisi sekarang, walaupun udah di pinggir kota Jakarta, ini kan termasuk Cipanas ya, jauh dari Jakarta. Tapi dia punya bangunan, dia punya ornamen-ornamen keaslian itu masih terawat dan masih kokoh kan? Iya. Itu yang gue tuh agak takjub gitu ya. Jadi waktu pertama kali gue datang ke lokasi syuting ini waktu itu, waduh, gue kan sempet keliling kan. Terus berimajinasi, dulu zaman dulu begini ya, begini ya. Dan masih dijaga banget itu. Betul, keasliannya masih terlihat masih, ya masih. Di sini. Ji, berarti kalau lu pada saat syuting kemarin, kalau ini mah banyak lampu lu waktu kemarin tuh. Ya tergantung, ya kayak begini. Ini kan kita lagi syuting di sini, yang terang di sini ya, soalnya kan gelap. Emang dia enggak ada lampu bawaan ruangannya? Enggak, gak jadi kalau ruang artisnya itu mereka tuh satu tempat gitu. Kalau ruangan base camp kita nunggu, di tempat parkir kita tadi itu di depan. Yang ruangan kaca-kaca panjang. Itu aja serem banget ya, Ji. Kenapa? Itu aja serem banget ya. Oh iya. Iya. Ya kan? Enggak, tapi ini apa namanya? Gedungnya emang gelap, enggak ada lampunya gitu. Iya. Kan udah gedung kan kosong. Gelap, iya, kan kalau gelap enggak ada lampu. Pundak gue agak panas ya sekarang. Iya. Oke. Tapi ngomongin kaki ya. Tadi tuh di mobil aku mungkin
aku di mobil tuh kaki pas mau jalan kesini tuh mulai ngilu-ngilu yang sebelah kanan. Berasa lagi. Ngilu, terus aku positive thinkingnya adalah tadi tuh kayak aku mau kepleset tapi nggak jadi. Jadi kayak jedek gitu, tapi kan kalau kayak gitu doang mestinya nggak kenapa-napa ya. Tapi ini bang... Allahu Akbar, ya Allah, Allahu la ilaha illallah, Allahu qayyum, atabu dusnya, tuh anak kecil. Anak kecil perempuan banget. Iya bener, rasa banget itu. Anak kecil perempuan. Kita harus ngapain kalau kayak begitu? Gak apa-apa, mungkin dari mereka mau cerita, okay. Karena kan tahu di sini karantinanya juga. Okay. Baik, teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan kita malam hari ini. Ini ada iklan gak? Berapa lama sih? Berapa lama? Jodi berapa lama? 2 jam wajah. Oke, nonton di bioskop ya, Conjuring. Setelah nonton 2 jam ini coba, kita jalan-jalan malam. Lebih capek ini apa? Lebih capek dangdutan? Lebih capek ini sumpah, adrenalinnya bermain. Adrenalin. Ya itu Andi. Jadi gini, War, Abi, aku jelasin lagi juga sedikit. Okay. Kenapa mungkin banyak dari mereka. Sebenarnya kalau gak pakai izin. Boleh, harus dipakai. Kan namanya podcast. Iya. Jadi pakai gitu. Kasih tapi ngedenger ngomongan semuanya nih. Gak apa-apa, ngomongin podcast. Ya, kamu juga pakai ya. Oh iya. Pakai Yoma. Pakai gitu gue. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Kenapa? Kenapa mereka kadang-kadang suka memberikan suara? Mungkin sebenarnya mereka tuh pengen interaksi, sama kayak kita kalau mau ngobrol. Aku mau manggil Abi, mau manggil Cici, mau manggil Anwar, pasti kan War, manggil dulu. Atau mungkin menepuk pundaknya, nyolek untuk mendapatkan atensi sebenarnya. Yeah. Dimana atensi itu yang sebenarnya... Kenapa ada yang napak ya belakang ya? Iya. Ada apa? Aduh, emang ada yang nyamperin. Ada yang napak, ada yang napak. Ah. Itu diceritain sama kakaknya. Seriusan, kakak. Itu berasa banget. Gimana dong kalau nyamperin? Maaf, aku potong tapi... Kak Ramzi waktu itu banyak yang sering ngelihat penampakan laki-laki kayak kakek-kakek tua ya. Sempat dengar cerita. Sempat dengar itu ya. Iya. Oke. Okay. Jadi memang kalau pribadi ya, gue belum pernah sama sekali melihat hal-hal seperti itu jujur. Cuman memang akhirnya mereka-mereka yang entah kesurupan atau apapun namanya lah ya, itu banyak yang diperlihatkan. Sebenarnya kan kalau kita bicara jin, kalau gue bicaranya jin ya. Itu kan memang mereka punya kehidupan sendiri. Tuh kan ada orang masuk. Assalamualaikum. Santai. Gua kemana ya kalau kayak begitu? Saya kemana bang? Sama cewek, Cis. Loh, lagi gua gemeteran lagi gimana dong? Kita gak ganggu ya, pang numpang-numpang. Kita gak aja. Ganggu. Di sini aja. Gak ganggu, kita ada yang mau diceritain. Jangan lupa di sini. Dari kapan kamu ada di sini? Ibu pulang. Kotor, ibu pulang. Terus dibilang dia ditusuk. Iya, sakit. Iya. Kiri belakang. Ibunya masih ada di sini. Kenapa nyari ibunya di sini? Kamu diambil paksa. Siapa yang ngambil? Menir. Itu kayak Tuan. Okay. Ada lagi yang mau disampaikan? Iya. Nanti kita doain semuanya. Kita di sini mau cerita, mau kasih tahu juga. Oke, keluar dari tubuhnya. Enggak dibawa. Tolong. Keluarin aja masih. Udah cerita.
Mana? Siapa ini? Bim. Balik deh. Soalnya takutnya mereka lari atau apa. Siapa? Hah? Ini naon di dia? Kita mau cari cerita. Siapa ini yang masuk? Siapa ini yang masuk? Cerita tentang tempat ini. Kamu siapa? Aing, aing nu diarak. Bang. Gi, Anggi. Gi. Bahasa Sunda, Gi. Aing nu diarak itu apa ya? Saya yang apa? Sini. Aing nu diarak katanya. Saya yang diarak. Arab, Arab. Di Arab. Yang ditunggu-tunggu. Yang di oh, yang diarak, yang ditunggu-tunggu. Diharap. Aing nu diharap. Saya yang di depan, di depan. Di depan. Oh, saya yang di depan. Di depan? Kamu ada di depan? Kamu di depan yang dikirim orang ya? Hah? Kunaon sih ya? Mana kunaon sih ya dikirim orang? Lu gak ganggu? Iya? Saya tahu siapa yang ngirim kamu. Dah. Gak ada nyari cerita, gak ada nyari marah-marah kok. Udah, apa? Cerita aja. Oke, ketahuan Keki. Hei. Mau kemana? Mau kemana? Jadi kamu tuh tugasnya di sini ngapain? Tempat aing, tempat mana di mana? Bukan di sini. Bukan di sini. Hah? Di mana tempatnya? Di depan. Dari dulu udah kok takut. Ini deketan lagi. Gak apa-apa, gak diapa-apain kok. Gak diapa-apain, kamu gak diapa-apain. Gak dipindahin, gak dibakar, gak dipulangin. Ya kamu tujuannya ngapain? Masuk tubuh ini tujuannya ngapain? Mencelakain orang ini. Di depan tugasnya ngapain coba? Kan tempatnya udah kosong. Nyari siapa? Nyari siapa? Yang disuruh buat digangguin udah gak di sini. Nyari cerita. Nyari cerita. Tapi bukan cerita kamu. Cerita tentang yang di tempat ini. Kamu. Siapa yang ganggu kamu? Kamu keganggu. Kamunya aja. Assalamualaikum. Mau bilang nggak? Atau kamu dipulangin aja ya? Mau didoain dipulangin aja biar nggak di depan lagi ya? Ya pulang aja ya. Kan bukan dari sini. Kamu udah nggak kesini lagi ya? Kenapa emang? Loh, siapa yang ganggu kamu? Pasukan saya nggak pernah ganggu kamu. Kamunya aja merasa terganggu. Siapa? Mau nyari cerita, kenapa? Mau cari cerita? Cari cerita tentang sejarah tempat ini. Nanti saya suruh pulang. Atau nyeritain kamu aja lah. Coba kamu ngapain di depan? Ayo cerita. Tuh. Apa? Siapa? Apa? Saya pergi dulu ke tempat kamu. Yang iya dah. Dah, cerita. Ayo cerita. Ya biarin dia mah. Gablok, kenapa gak mau? Takut. Takut. Eh, mau kemana dari sini aja? Takut. Ya so kalau mau keluar tuh ke depan, tapi kamu ya, aja, ha? Badannya nggak usah. Kenal emang sama dia. Panas. Ya udah, saya yang jauh. Saya yang jauh, tapi cerita. Jauh mau jauh. Jauh nggak mau jauh. Kamu nanti ke sini ya. Dah. Dah.
di sini. Yeah. Nggak kabur ya. Hey, katanya mau cerita. Huh? Katanya mau cerita. Ayo cerita. Ayo. Mau ngebohongin doang. Saya gebrak datang lagi nih. Hah? Ayo. Mau cerita enggak? Hah? Kenapa enggak mau cerita? Apa? Bukan urusannya dia. Saya enggak ganggu berkali-kali. Enggak. Ganggu apanya? Hah? Ya udah kalau panas keluar. Keluar. Enggak cita-cita juga nih. Oh. Tuh. Ayo. Itu. Udah di sini. Di sini udah. Udah di sini. Di sini. Mau ngerasain yang lebih panas. Langsung keluarin aja Kang, punten Kang. Minta obat merah dong, Mak. Aduh kepalanya. Ada yang mau yang ketiga? Enggak apa-apa, sama aku aja sini. Sini. Udah, Mas Muslim. Nafas, minum dulu. Kepalanya dibersihin, tahan sedikit ya. Tahan sedikit ya, Mas Muslim ya. Lagian lo kalau mau mental, gue pasangin seling dulu. Nggak bocor sih, tapi luka, Mak. Kerecet.
Aduh, perih ya kan? Perih kan? Perih, agak perih dikit. Ada itu antiseptik. Cuma lecet-lecet aja sih kaki kepalanya. Nanti pulang kita cek ya, Kang ya. Iya. Ah! Kang Iqbal sambil diceritain Kang tadi Kang. Apa sih Kang? Tadi sosok apa sih Kang? Jadi sosoknya tuh kayak harimau. Sosoknya masuk ke musik. Terus? Ya. Memang dia. Ah, jangan buka muka aku, Bang. Ada juga sosok memang beberapa. Kuat juga. Dia merasa terusik dengan kehadiran. Tapi aku gak merasa dia dari sini sih. Iya, memang dia bukan dari sini. Halo! Dari mana? Dari mana? Dari mana? Mau hujan? Karena kalau yang di sekitaran sini, maksudnya sosok-sosok kayak macan lah, mau nggak kalau orang Jawa Barat bilang ya. Ini kan masih kawasan ajang. Tapi apa tujuannya jarang, dia? Ya? Apa tujuannya dia naruh di depan ya? Ada hal yang aku tahu yang nggak bisa aku ceritain di live ini. Jadi memang ada sesuatu. Sesuatu ya. Ada sesuatu yang ditanamkan di depan, bukan buat kita, tapi tertinggal di depan. Makanya tadi ketika dia masuk, aku langsung bilang, kan yang mau kamu kirim udah nggak di sini, udah selesai kemarin. Kegapnya sama kita. Kalau yang aku lihat sebenarnya di lokasi ini hantunya, aku sangat tertarik karena mereka ini bukan yang galak besar gitu enggak, tapi mereka tuh punya cerita Kang. Yang kayak misalkan tadi kakinya tidak sempurna, kemudian tiba-tiba ada banyak perempuan yang berdiri di atas genteng, aku nggak tahu kenapa, dan ada banyak yang pakai jubah besar juga Belanda. Nah kalau yang kayak tadi ini sebenarnya emang udah tanaman orang, bukan buat kita, tapi orang-orang yang terdahulu yang sebelumnya kegiatnya sama kita. Jadi ya gitulah guys, kalau syuting horor ada banyak yang kita tahu tapi kita nggak bisa ceritain. Boleh langsung ke meja sana kali ya, ya kita sambil beresin Kang Muslim sama ayah sama Kristi di depan mah. Dilanjut yuk. Diberesin aja tapi merah cong aman tapi masih diobatin. Pegangin dulu nih, toh, pegangin gini toh. Dibasahin terus, kita ntar abis itu udah dikeringin, dikasih obat merah atau apa. Oke. KBP Lovers tadi jelas banget ini tadi tuh pintunya kebuka, ketutup Allah, ya. Jadi ini dia kebuka sendiri. Dan dari tadi tuh kita berdiri di sini karena kan yang masuk tuh Kang Muslim, takut kalau misalnya kita yang handle nanti kenapa-napa, nyerangnya tuh kuat banget ya Kak ya. Kecoa. Pindah. Ada kecoa. Pindah ke mana saya? Samping gue. Sini. Ada kecoa. Saya ke sini. Terus muka lu berubah tadi memang, tapi berubah tapi pas udah tadi udah dibacain dia udah balik lagi tadi di genteng. Oh iya, sama tadi kalau kalian mau tahu, jadi tadi juga sumpah aku itu kaget banget. Enggak, itu kaget karena sebenarnya Bunda udah ngeliat duluan, ternyata di Bunda atas. Udah ngeliat ada perempuan, terus Bunda ingat sama kejadian di rumah kan yang di rumah yang di genteng itu ya itu. Ini aku merinding banget. Enggak, tapi itu bener-bener aneh Kak, maksudnya aku juga di belakang bahas tapi bahasa enggak ada genteng ya di tadi. Jadi gini, oke, okay, kalau misalkan aduh, terus ada kecoa. War, ini dengerin cerita dari Jordi di belakang. Jadi yang okay, masuk dia ke Kang Muslim itu adalah sosok kuat penjaga pohon harimau, tapi ternyata bukan dari lokasi ini. Jadi langsung dia bilang adanya di depan. Terus dia nanya, "Mau apa kamu?" "Saya enggak suka ada kalian di sini." Aku tembak aja langsung aku bilang, kamu yang dikirim buat ngegangguin kemarin. Kemarin maksudnya? Allah! Allahu Akbar! Allah, la ilaha illallah wa la ilaha. Kayaknya dia gak suka tau kalau kita ngomong-ngomong begitu. Ada urusan. Emang acara horor itu ngomong apa? Ya ngomongin apa kek maksudnya? Apa maksudnya? Pindah lokasinya. Itu kenceng banget teriaknya. Sumpah aku berasa banget ini, gak bohong ya. Bulu kuduk merinding semua. Ini pala gue gak jadi gede banget rasanya ya. Dia, posisi itu.
Anwar itu bini gua. Iya maaf. Ya, kenapa gua nggak boleh di situ, lu di sini? Enggak, ya, jangan. Samping, angkat. Aku adik kamu. Jadi? Aku adik aku. Kamu sih, aku adik kamu. Kak Anwar, sini samping aku. Enggak. Tuh, bentar. Tuh, si Ramji, dia menenangkan diri. Dia teriak. Ini demi Allah, aku emang gak bisa bayangin lagi. Aku tuh udah hampir. Enci gue tangannya kecil, betul. Ini benar-benar lo tonjok gimana? Itu Tuhan tahu dia ini bikin jadi keganggu, tiga-tiga kegangguin kita. Kira-kira kita songong gak boleh apa? Iya, gak boleh. Gak boleh Tuhan. Tuhan apa sih? Tuhan tuh kebiasaan. Ngapi apa numpang-numpang, kata kakek aku gitu. Mau numpang-numpang, kita kagak. Repot nih kalau bintang tamunya ibu-ibu nih. Oke, yuk periksa dulu, periksa. Aman. Aman ya? Mata-mata. Aman. Oke. Okay. Aku kan. Aku. Sebelah kanan rupiah, sebelah kiri dolar. Oke, okay, terus jadi dan yang masuk itu bukan penunggu dari tempat ini. Jadi kalau di kayaknya ya antara benar atau enggak. Oh ini. Allah. Kita ngobrol jangan pakai earphone deh bener. Ya namanya podcast. Kan kita nyambung nih. Iya, pasti. Biasanya kalau nyik gitu biasanya ada yang enggak mau diceritain. Yang kedua kayak kita biasa, ada yang mendekat. Pasti. Pulang bolehnya ya? Kabar. 1 jam 20 menit lagi. 1 jam 20 menit dan okay, penelusuran. Ini. Sebenarnya sih hampir di tempat kita masing-masing daerah memang geser bini gua kasihan. Sini aku bisa habisnya. Aku udah play sendiri aja deh. Yuk. Sini. Kakak berarti. Gantian. Sini. Sama aja. Enggak masuk di tengah. Lu mau bawa bangku kan bangkunya bangkunya sama. Oh iya, nih. Nah. Agak sini. Tuyul. Sini ada adik. Ada yang di sini, ada yang di sini. Ya. Aman nih sebenarnya. Sama aja dekatnya sebelah dia. Ih, siapa yang ketawa tadi? Jordi. Kok suaranya nempel ke kuping? Iya kan ada mic-nya. Mikrofon. Kedar kuping. Oh iya. Wan berantem yuk. Ji, jangan gitu. Mm-mm. Soalnya dia waktu dibagiin otak nggak datang. Datang cuma sore. Tapi pasti juga teman-teman tahu gitu ya. Kalau dunia ini kan ya kita bicara jin ya. Jin itu kan juga sama halnya dengan manusia. Karena Tuhan memang menciptakan jin dan manusia gitu. Mereka beranak pinak, berkeluarga, semuanya sama seperti ini. Mohon maaf kak, tapi kalau beranak pinak enggak, jin itu enggak bisa, tidak bisa melahirkan. Tapi memang ada generasi-generasi baru. Bukan berarti jin bernikah sama jin kemudian menghasilkan anak, enggak. Nah kalau yang ada di sini sekarang ini ada dua. Apa tuh? Ada penunggu asli yang memang ada di atas-atas perempuan-perempuan dan punya cerita. Okay. Ada sosok-sosok besar yang memang dikirim. Kiriman. Siapa yang ngirim? Maksudnya sosok besar dikirim? Nah, siapa yang ngirim, ini mohon maaf bukan konsumsi live, nanti kita akan cerita. Karena orang, memang maksudnya orang? Ada beberapa. Kirim ke kita? Kirim dan, ke, nggak tahu ke siapa. Dan ini gini, juga... Saya luruskan sebelumnya, Frisly ya. Apa? Memang ada beberapa sebenarnya konten kreator ya. Konten kreator atau memang yang mencoba datang ke sini itu gitu dia bunyi. Ini kayak ngobrol. Ya dia karena semakin malam war, dia semakin malam mereka sudah mulai makin aktif. Makin banyak. Oke, jadi gini, kenapa begitu Jordi? Jadi memang apa yang dibilangin sama Uncle itu benar. Jadi biasanya ada beberapa yang kalau ada yang pekerjaan di sini ya, baik dari menuju ya atau itu pasti mereka kasih sesuatu yang gak bagus ya. Maksudnya kirimannya tuh gitu. Tapi bersyukur sekali tim MOP sampai sini dengan selamat ya. Kita juga berdoa kita pulang sampai dengan selamat. Amin. Karena kita diawali juga dengan doa dengan sesuatu yang baik di mana. Wow. Itu apa lagi? Ih, itu apa tuh terbang? Iya, ada. Terbang. Astagfirullahaladzim. Kita enggak ganggu, numpang-numpang, kita enggak ganggu. Bentar, lo ngeliat apa? Tadi yang terbang putih-putih. Gitu pas bunyi. Seriusan. Kamu lihat ya, Bunda? Seriusan. Kamu lihat kan? Lihat. Terbang ke langit. Ke genteng-genteng itu. Emang dari tadi di genteng. Astagfirullahaladzim. Udah kita break aja kali ya. Iklan dulu deh masukin. Gue yang gue mana dong nih? Gue lihat apa dia? Dia yang punya acara. Ini breakin dulu deh Oma. Gimana sih? Iklan apa nih? Iklan salep. Enggak, iklan dimasukin iklan itu tuh. Si Herbalife.
Kamu lawak masukin. Gimana sih? Aduh itu apa nanti terbang-terbangan barangan sama di telinga kiki. Aduh astagfirullahaladzim ya Allah. Eh, biasanya kita ketemu lawak. Biasanya kita ketemu lawak. Ini temu jin. Iya. Iya sini. Ini temu jin. Biasanya kan temu lawak. War, bini gua kasihan itu. Lima biji cici. Adiknya gimana ya? Adik takut. Udah ya Allah buru-buru burung kiki. Terbang. Tidak ganci. Itu apaan ya? Aduh. Pulang aja kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, kita mana pulang? Periksa. Oh, mau periksa. Udah. Aman. Saya mau ambil minum dulu boleh gak sih? Ya, boleh. 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 Saya duduk kan ada yang ada senderannya boleh. Gua tahu di dobrak beneran. Ayo. Oh, gua pindahin bangku kantor gua ke sini. Tutup botol. Lo emang ngadi-ngadi, bilang aja lo aus, bertinggal lo. Demi Allah yang seluruh beneran lo. Abis tarik oplet. Oke, santai. Oke, relax war. Chill. Ada papan gak ya buat jalan gue? Lo karena bawaannya dibawa takut terus war. Oh papan? Makin terus. Papan nisan ada? Ih bukan, maksudnya papan buat nyender gitu. Aduh gue encet-encet lagi gimana dong nih? Maksudnya Ganja tuh dia kencing tuh dia kencing. Ya udah tahanannya dulu taruh. Bentar lagi. Di sini kan ada itu supermarket 24 jam baru lu ganti sama itu. Bang ya. Apa? Daleman plastik. Ini lu kan. Sumpah jangan gitu, jangan bercanda apa antar dia takutnya keganggu. Kok keganggu? Udah situ dah. Tadi waktu lagi di belakang ada di genteng kenapa? Ditimpuk. Nih, ada yang jatuh. Iya, jadi tadi tuh aneh banget karena kan tadi pas lagi komunikasi di belakang kita milih di sini kan aku sama bunda pertamanya Kak Anwar tuh kesana karena cari perlindungan nggak mau di sini tiba-tiba benar-benar suara gelinding nggak beneran ada yang jalan di genteng dan kayak dilempar tapi nggak ada apapun yang jatuh. Iya nggak ada bentuk karena pada saat bunyi itu kita langsung nengok ya. Iya karena bunyinya gede banget. Iya jadi benar-benar jelas banget dan kayak yang tadi dikasih tahu juga sama Kak Ruben. Mungkin tujuan mereka mengirimkan untuk menghambat, tapi balik lagi kita kan di sini dengan niat yang baik, semua tempat sama Martin. Ada kalau niat kita baik ya udah. Bener ini kalo hati kita baik, niat kita baik, ujung kita baik. Iya itu dia juga tahu kunyi mengsen kali ya jadi iya. Kagak apa biar rasa itu mengsen apa sih namanya gue juga nggak paham kan maksudnya apa sen action apa sih action dia tahu kalau kita lagi ada syuting iya oh. Jadi kita tahu dia gue kayak syuting sama orang zaman dulu deh war. Bahasanya berubah semua malu kalau misalkan tadi pada nanya apa ada yang bunyi di atas kedengeran nggak tapi suaranya di genteng jelas banget ya udah Ambar baca ini ada hasil riset apa mana nih risetnya katanya warga pernah ada yang melihat kepala gelinding dari salah satu rumah kosong Allah itu pala nggak tahu apa yang cici lihat merinding ini merinding ya lu bacanya apa kepala iya itu kan kepala siapa ya warga pernah ada yang melihat jadi ada ceritanya katanya sering ada dengar suara ngegelinding suara ada benda jatuh tapi nggak pernah ada bentuknya tapi kalau ada yang bisa melihat itu ternyata kepala buntung Allah Akbar jangan sampai kita diliatin ya bener kamu liatnya itu kepala buntung ya Allah jadi aku juga sempat ngeliat kenapa ada suara anak kecil iya lari jangan lari apa sih alu udah pulang kek sorry tapi suaranya nih aku cuma bener kan kek dan tadi yang kedengeran di kita juga suara anak kecil perempuan siapa iya yang pertama iya. Pertama kak pas kakak jelasin iya. Nopi karena gini juga sih kak sebenarnya malam ini bertepatan dengan malam purnama. Iya. Udah ada apa ya kalau dikasih lihat? Kasih lihat dong emang kalau malam purnama pengaruhnya nah, apa? Nah, jadi gini kan War. Biasanya kalau di Indonesia karena dari dulu kan Indonesia itu emang enggak bisa lepas dari hal mistis. Kalau lagi bulan purnama biasanya kalau orang-orang yang punya kekuatan tuh kayak adu kekuatan, adu ilmu gitu. Ada aja kirim-kiriman. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua juga nggak tahu ya tapi aku dapat gambaran ada satu sumur yang sudah ditutup di mana nggak aku nggak tahu di belakang di mana maksudnya daerah sini di sini ditutup nah di situ tuh ada perempuan yang mungkin nanti kita bakal ketemu untuk cerita oke jangan tahu jangan kondisi cari yang cantik banget ya, tapi itu setengahnya jadi maksudnya Frisly itu pasti menyebutkan dia yang bisa diajak komunikasi karena kita harus tahu tidak hanya cuma takut tapi kita harus tahu di mana lokasi yang kita datengin ini
itu pasti mereka punya ceritanya. Nah, kenapa mereka bisa menjadi seperti itu? Jadi kenapa tempat ini menjadi penunggunya lebih menyeramkan? Karena ya mereka pasti punya ceritanya, gitu ya. Selama saya bicara di sini, hordeng yang ada di depan saya saat ini sudah mulai menempel ya wajah dari yang ada di dalam, ya sudah Allah, berani untuk menampakkan wajahnya. Oke, ini gue cerita pada saat pertama kali gue datang. Astagfirullah. Karena sebentar. Oke, boleh nggak kita diam sebentar? Ya. Oke, sepertinya dulu, ya. Dia mau coba berkomunikasi. Ya. Lampunya kita redupin dikit. Boleh redupin dikit lampunya. Ada yang jalan, ada yang jalan. Nggak apa-apa. Apa-apa. Sini. Kalau mereka nggak dekat nggak apa-apa. Sini. Aku di belakang Anwar ya. Iya beneran ya. Sini. Lu gimana dong ini makin malam makin. Sini. Kita coba ngobrol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Digelapin dikit. Teman-teman ya. Agak pegangan juga yang lain. Teman-teman yang di belakang kamera, ya, Abi mau ikut lihat sini. Teman-temannya juga. Abi kan lihat teman kanan kirinya atau di situ ya. Aja di situ. Oke, sini boleh. Kan ya. Oke. Boleh kita matiin sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Redupin dikit. Pasti ada suara. Tapi jangan redup banget ya. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Pakai ini. Assalamualaikum. Kuat, dia makin kuat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terdengar jelas. Jelas ya. Dia mulai tiupin ya. Dia mulai tiup ya. Dia mulai tiup. Nggak ada yang tiup. Dia mendekat. Allah. Oke. Alifa sini, Alifa jangan di situ. Di sini dekat-dekat sini, ramean. Iya. Jangan ada yang sendiri, jangan ada yang bengong. Baca doa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa semuanya. Kalanya duluan yang turun. Ada yang turun. Iya, ada yang turun. Ada yang turun dari atas genteng. Iya. Pohon juga tuh. Wow, rame banget. Serius. Di jendela kita saat ini udah lebih dari 3 makhluk. 3 yang menampakkan diri ya. Saat ini di depan saya saat ini sudah ada 3 yang 3 lebih yang menampakkan diri. Jadi kenapa kita pilih yang ada di sini? Kenapa kita pilih yang ada di sini? Karena memang secara energi ini yang paling luar biasa untuk bisa kita lakukan proses ini secara live. Sebentar. Jika kalian semakin mendekat dan semakin banyak, boleh kasih suara kalian. Siapa namanya? Oke. Agak. Iya, soalnya tadi sih kalau nama kalau nggak salah Asih. Asih. Iya kan kak? Agak kenceng deh. Jelas banget.
Terus di belakang kita sekarang ada derap kaki. Iya. Ada derap kaki di belakang. Kenapa? Kenapa, Tim? Tapi besar, besar raksasa banget. Tinggi. Iya. Oh, kalian dengar? Hei, dengar nih. Ini dia makin kuat. Nama kamu Asih. Nama kamu Asih? Maaf tadi saya, apa saya tidak salah dengar nama kamu Asih? Assalamualaikum. Ada yang jalan ya? Dia jalan kemana? Ada yang jalan ngedeketin kita. Aduh, ada yang jalan kasih benar. Bunda. Iya. Gak apa-apa kan ada uncle. Allah. Ada suara apa sih tadi jedok? Gak tau. Tadi dengar gak? Itu pintunya aku buka. Itu pintunya aku buka. Nanti itu udah nutup tadi itu. Itu nutup semua yang apa sih pada kebuka semuanya? Kenapa? Sorry. Kenapa? Hah? Dapur. Ada yang masuk. Ada yang masuk. Ada yang jalan. Ada suara jedok. Kamu mau cerita gak dekat ke kita? Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita silaturahim yuk. Mana? Mau pulang ah? Please. Iya. Apa? Kenapa? Apa? Kenapa? Gak tahu kak, ngeliat. Kenapa? Oh iya. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Enggak. Tuh. Iya. Astagfirullahaladzim. Apa? Gak tahu, kita gak lihat. Di sini kok, di tempat adik di sini. Tuh, sampai ujung genteng. Suaranya masih ada enggak? Iya, jadi. Oh, iya. Ih, aku doang yang pakai ini. Oh iya. Wah. Gawat banget suasananya. Iya, tumben ini. Mencekam. Ini paling parah. Ada satu pohon goyang-goyang sini. Itu pohon atau memang ada makhluk yang ada di sana ya? Enggak. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Apa? Apa? Ini ada yang masuk. Siapa? Dim. Paranormal. Mana? Siapa? Astagfirullah. Siapa tuh? Enggak tahu. Katanya nggak ada. Oh, ada. Kok nggak ada? Bukannya banyak cerita di sini? Bukan banyak cerita di sini. Baunya udah aneh, bau busuk, bau cacing, bau tanah. Nggak mau ngasih apa-apa. Jangan gitu. Kakinya jangan gitu. Kakinya jangan gitu. Kasihan badannya. Kasihan badannya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kita ngobrol baik-baik, enggak boleh kayak gitu. Kasihan badannya sakit. Kalau mau masuk ngobrol ya.
Enggak boleh kayak gitu. Makan tanah. Kenapa kok kayak gitu? Kita kesini baik-baik. Kita kesini baik-baik. Kita juga enggak ada yang nantang. Ini kayak gini kan kayak nantang, kita enggak nantang. Kita enggak nantang. Kalian pergi. Iya, kita pergi nanti. Nanti kita pergi ya. Kita pengen cerita sejarah tempat ini dulu, sejarah yang baik-baik. Sejarah yang kesimpan di daerah ini. Ya. Bau angus. Cek semua alat, Mas Punten. Cek semua alat. Bau angus, bau busuk, bau cacing. Bau tanah, bau bulet. Berat-berat. Bau mercon, bau angus. Ada yang bisa ditunjukkan atau diceritakan? Kita nggak nyari macam-macam. Kenapa? Kenapa? Kenapa di sana? Kenapa di sana? Ada apa? Ada apa di sana? Banyak apa? Banyak apa? Kalian ingin apa banyak? Oh enggak, kita nggak ingin apa-apa. Kenapa? Emang ada apa di sini? Emang ada apa di sini? Ingin apa kami berikan? Terus? Baunya dari sini, Bun? Enggak. Mercon, asap, angus. Kalau cerita dia, barang. Ada cerita enggak? Iya. Oh, bisa. Bila ini Pindro perempuannya di pohon itu, Cis. Lah, dia ngaji. Hei, kamu mau cerita? Si dia ngaji. Kamu yang muslim. Terus kamu? Kamu muslim itu apa? Jangan bilang kamu muslim. Muslim. Ngelawak aja lu, Biru. Iya. Mau bertarung dengan kamu? Nggak ada. Nggak ada yang mau bertarung. Kita nggak ingin bertarung. Kita nggak ingin bertarung. Nggak ada yang mau bertarung. Kita nggak ada apa-apa. Kita nggak butuh apa-apa. Inakah angpalil mini allazina yu'minuna bi yas'aluka janna. Semua baca-baca ya, semua baca-baca. Oke. Oke. Masih. Ada satu yang kamu enggak kuat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sirafil. Ya amr. Ya isra. Ya amr. Ya isra. Ya amr. Allah. Tadi tuh dia ngaji. Baca. Iya. Bacaan tantangan balik. Bang. Asapnya, Bang. Asapnya berkurang. Bang. Baunya tuh bau angus, bau mercon terus kayak tau enggak? Bau belatung. Iya. Belatung tanah. Anyir cacing, bau cacing. Kayak dari tanah gitu, kayak dipepetin tanah. Tapi asapnya udah berkurang, di belakang udah langsung kayak kabut gitu, kayak kabut turun ya, Bun. Tadi tuh benar-benar putih banget kalau kita ya. Terus, kita kelihatan dari sini tuh putih banget. Terus pas aku jalan ke belakang sana, itu di pohon tengah-tengah, di tengah-tengah pohon ini, itu kayak ada pusaran angin tapi di tengah pohon doang. Di dalam pohonnya. Sekarang diem pohonnya. Yori, jangan terlalu rinci menjelaskannya. Di sini tuh lebih kuat. Jangan terlalu rinci menjelaskannya. Oke, okay. Bun, ayah, kita komrek baca kuis. Kuisnya mana kuis? Kuisnya man. Allah. Anwar, kenapa Anwar? Lawak aja lu. Lawak aja.
Sabar, tenang. Awas jatuh. Telat. Oke, sekarang kuis. Sosok apakah yang sering berada di area dapur bekas rumah sakit ini? Dan kita akan memilih nanti dua orang pemenang. Oke, kalau kayak gitu kakak beradik podcast kita. Allahu la ilaha illallah. Ada yang lempar, dari genteng lagi, genteng lagi. Kita kontrak dulu, kita istirahat dulu. Ya, masuk lagi. Kita balik lagi. Bye. Komrik. Ayo makan yang enak, gorengan, bakaran, santan lemak-lemak, pokoknya makan yang enak. Yang penting minumnya Herbalife Temulawak. Makan nggak ya? Galau, Google aja manfaat Temulawak. Baru Herbalife Temulawak, rasanya enak, nyegerin. Wes pokoknya makan yang enak. Yang penting minumnya Herbalife Temulawak. Yang baru di Geprek Bensu, ayam tumbuk, pedas dan nikmat. Dengan dua varian sambal, ayam tumbuk sambal embe dan ayam tumbuk sambal daun jeruk. Tersedia di seluruh outlet Geprek Bensu di Indonesia. Maksudnya apa? Mitos siul emang kenapa? Kalau siul tuh kayak gimana sih siul? Gak tahu. Coba bisa siul gak? Katanya hilang. Barang lu juga suruh siul. Wih, gila kali. Dan di atas tuh tadi ada sosok yang besar, tapi matanya tuh bener-bener nyala ngeliatin kita. Siapa itu? Dia? Tadi ada kepala, lihat gak? Iya, lihat. Di sini kan? Oh, gak bisa, kamu mau nantang, mau tarung kamu. Bentar, gua udah berat. Ya udah deh, udahan aja deh yuk. Allah, bercanda. Konyo, yuk nggak akan bisa pegang angkali gun. Yuk turun, yuk turun. Ini kayaknya butuh orang lagi deh buat naik deh. PT Media On Superkasa merupakan media company with strategic concept. MOP Channel resmi diluncurkan pada bulan April 2019. Dari saat pertama diluncurkan, MOP Channel sudah memberikan strategi pemasaran dengan mengikuti tren terkini. Pertumbuhan jumlah subscriber dan viewers organik yang sangat cepat, MOP Channel sukses mendapatkan lebih dari 6,5 juta subscribers kurang dari 2 tahun. Adanya suguhan program-program berkualitas dan terkini membuat MOP Channel menjadi alternatif tontonan yang update, edukatif, dan inspiratif. Di antaranya... Anyway, kita hari ini udah siap juga membawakan berita-berita pasti yang oke-oke banget. Yang pasti itu selalu update buat Super. Ini sekarang di belakang kita juga lagi ada yang ngikutin kok. Lagi ada yang ngikutin jalan, jadi kayak kita jalan sama langkah. Ini yang ngikutin juga. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Jadinya ya Koko semakin menjadi ayah buat mainan yang bunyi apa yuk tetok. Selain mengelola YouTube MOP Channel, terdapat juga beberapa channel YouTube lain yang berada di bawah naungan kami, seperti Ivan Gunawan Channel, Kenta Manis Channel, MOP Kids, serta sajian musik spesial dalam MOP Music Channel, di mana pada setiap video klip yang dihasilkan dalam MOP Music Channel selalu menjadi trending dan juga memiliki jutaan viewers. Media On Superkasa memiliki unit bisnis lainnya yang bernama Happening. Happening berfokus pada advertising dan media service
diantaranya sebagai event kreator, promotor, dan kebutuhan advertising lainnya. Pada penghujung tahun 2020, MOP Channel dan Happening yang berkolaborasi dengan tiket.com sukses membuat gebrakan baru, yaitu memunculkan tontonan horor eksklusif Kakak Beradik Podcast Untold Story Tanah Pasundan. Di mana event yang menghasilkan besarnya animo masyarakat ini berhasil menjual 70.000 tiket. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share MOP Channel di YouTube agar kamu selalu update dengan program-program unggulan kami. Eh, kenapa nih? Wangi banget ya. MOP Lovers, kita kembali di Kakak Beradik Podcast Horror Live 2 jam malam hari ini. Ini langsung wangi banget. Ini langsung wangi banget. Iya bener, aku ngerasain. Tadi kayak bau pandan ya? Bukan pandan sih. Ini kayak bau bunga, tapi dicampur bau tanah yang basah gitu loh, Kak. Ini ada hal yang menarik tadi pada saat iklan. Asila anak gue nelfon. Suruh cepet balik, gak usah di situ. Ternyata dia lagi nonton sama bini gue, sama Api. Dan memang kalau dari kacamata penonton di rumah ya, memang cukup mengkhawatirkan tayangan kita malam hari ini. Ada yang terbang sama ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Nih, jelas banget. Nih, dia bentuknya putih, terbang melayang dari sini ke sana. Ada yang masuk tonton. Itu juga ada yang terbang di sini. Gua dengernya ketawa itu. Ada yang terbang jelas banget. Ngapain kabur ke situ percuma? Sini. Iya, iya. Tapi di situ ada yang masuk, Bang. Siapa Dina? Iya. Penguat yang ada di sini lebih kuat ini. Iya. Dong, ini ya namanya jangan pada ngumpul di situ. Di belakang ya, Bang. Baik jagain kita. Iya, berpencar-pencar. Ayo. Nah, kalau di belakang di situ lu kata nih ekstra sekolah. Itu bener mah? Iya, emang udah. Ini talk show. Tuhan. Jadi lanjutin yang tadi gue ngomong. Kadina, mana Kadina? Dari kacamata penonton. Iya, kacamata menonton mungkin juga teman-teman. Apa sih? MOP Lovers. Memang tadi aja Asila tuh nonton memang sudah cukup mengkhawatirkan kondisinya. Ya, apalagi di sini ya. Gue berusaha untuk kuat aja nih sebenarnya. Jujur ya. Ini gue sedang berusaha untuk baik-baik saja. Ya. Perbedaan gue sama Anwar. Anwar agak sulit mengantisipasi dan menjaga kondisi rasanya. Tapi kalau gue dari tadi, gue berusaha untuk menikmati suasana ini. Tapi jujur, ini sesuatu pengalaman yang baru buat gue. Gue syuting berbulan-bulan di sini. Syuting kan kita kerja, tapi tidak mengkondisikan seperti ini gitu. Kalau ini kan memang ada informasi yang kita bangun, ada informasi yang kita gali, ada informasi juga yang kita berikan gitu. Tapi Abi bener ya, jujur ini emang aku seumur hidup emang gak pernah mau yang kayak begini kan. Karena aku suka, sebenarnya aku tuh penakut ada sebabnya. Makanya aku selalu yang kayak ekspresi, supaya aku ngelawan takut aku gitu. Aku dari lama tuh udah kayak punya, gak tahu ngerasain. Aku batuk. Enggak, itu suara kucing. Itu suara cewek. Cewek. Anak kecil. Bener. Kayak teriak dia lagi main-main, bener. Iya, anak kecil. Iya, batuk gak suara kecil kayak gitu. Enggak. Suara anak ini. Anak kecil. Oh, dia berusaha untuk ngangin Anwar. Oke, gue paham. Dan jujur, ini aku takut kayak begini nih. Aku coba netralisin. Aku agak takut karena aku pengen ngelawan diri aku sendiri kayak gitu. Karena aku pikir kayak kalau kayak gini enggak, ini halusinasi. Ya, ini pasti cuma pikiran aku doang. Nah, ternyata di hati itu banyak banget momen-momen yang ngelihat langsung. Iya, sampai punggung aku tuh kayak panas bener gitu. Iya kan? Bener Onggo. Cuaca di sini tuh dingin, tapi enggak ada anginnya. Iya. Tapi di punggung kita itu anget banget. Dari tadi gue udah ngerasa itu anget banget. Iya. Angetnya tuh bener-bener punggung ya. Kalau ini tangan dingin. Cuman di sekitar sini nih. Iya. Ini aku jelasin ya, War sama Abi. Oke. Abi tadi bilang selama berbulan-bulan syuting di sini tidak merasakan separah ini. Dan juga penonton di rumah, Asila, terus semua MOP Lovers di rumah juga merasakan. Sangat mencekam di sini. Karena sifatnya jin itu kan menarik energi yang ada. Dan kalau ketika kita lagi nonton horor,
penonton yang di rumah itu juga bisa ikut merasakan. Karena apa? Makhluk-makhluk itu kan bisa mendengar. Ketika mereka melihat energinya sudah terkumpul untuk bisa memberikan kesempatan mereka memberikan rasa, bau, kemudian gesekan, energi, suara juga. Nah, itu bisa terjadi di mana aja. Dan buat penonton di rumah juga kemungkinan besar akan bisa merasakan hal-hal yang seperti itu. Di situ tuh ada perempuan pakai baju jubah gede banget warna putih. Allahu Akbar. Dan tadi gue udah bilang, Tom, Tom, jangan disitu, Tom, 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 jangan disitu, Tom, Tom. Nah, nih, aku mau nanya nih, kan Uncle, Cici, Leslie sama semuanya kan masuk sering nih kayak begini. Nah, gimana supaya kita ngelawan rasa ketakutan kita? Bukan ngelawan sih, sebenarnya kayak Abi tadi mencoba untuk ya, mencoba menikmati, untuk supaya kita gak takut, tenang gitu. Karena kan yang pasti kehidupan kan cuma kita doang kan, ada kehidupan lain gitu yang harus kita hormatin juga kan. Ada. Itu gimana itu, Uncle, Abi? Ya, yang tadi gue bilang, gue cuma berusaha untuk tenang, gue berusaha untuk baca-baca di dalam hati gitu ya. Ya. Iya. Ini kaset rusak nih. Renyek-renyek ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi berusaha untuk tenang aja. Hah, ada ini kuping gue. Iya. Ini kuping gue. Dia ngomong. Aku boleh tambahin enggak? Boleh. Tambahin sekalian ngejelasin. Iya, oke. Ini yang bikin gue agak senewan kaget-kagetnya ini ya. Aduh, gimana? Gue kedupan deh. Ayo. Aku mau nangis boleh gak sih? Gue pernah di London naik yang jungkir balik begini-begini. Biasa-biasa aja. Ini cuma duduk kejedok di sini. Kaget. Ya, karena kalau bukan gara-gara lu, ya, Ruben Onsu, lu, ya. Ini kaki aku merinding sebelah. Kaki aku merinding sebelah ini. Nah, stroke kali lu. Enggak, enak aja lu. Sebelah ini, Enggak, udah. Gue lagi berusaha untuk nahan, lu begini, ngeselin lu. Semakin jamnya nambah, semakin malam. Itu kayaknya kekuatan-kekuatan itu benar-benar luar biasa banget tau. Iya, akhirnya penghabisan gue takut ngeliat lu dibanding yang lain nih. Hitam. Bener, Abi. Sabar, tenang. Pulang yuk, udah yuk. Ayo, gue juga mau. Oke. Iya. Ada sosok hitam, rambut panjang, gede, duduk di sini. Onyo ngeliat Onyo nyari penyakit. Bukan nyari penyakit. Emang tadi Angka lagi ngomong, lagi ngirin ini. Terus Onyo nengok sini. Terus dia tiba-tiba nengok di situ gini. Caranya gak usah banyak ngeliat. Kita begini aja. Diemin aja kali ya, antepin ya. Udah, kaki jangan gerak mulu. Oke. Ada informasi apa tadi? Sorry. Iya, jadi sebenarnya gini sih, kalau misalnya teman-teman juga bingung, kok lokasi ini kayaknya kita lebih rame podcastnya, tapi kok diganggunya lebih besar. Kenapa? Karena kan masing-masing dari manusia itu kita punya indera kepekaan beda-beda. Benar. Nah, ketika sekarang Kak Anwar teriak, semuanya ikut panik, takut. Disitulah celah mereka untuk masuk. Nah, jadi kalau tadi kakak nanya, gimana caranya buat nenangin? Takut itu wajar, tapi kita harus ingat kalau tujuan kita di sini baik gitu. Jadi seburuk-buruknya mereka tidak mungkin mencelakai kita karena derajat kita jauh lebih tinggi dari mereka. Yeah. Itu satu. Yang kedua, banyak dari mereka ini kayaknya mau cerita. Iya, coba. Karena dari tadi tuh, maaf ya, tapi aku ngeliat jelas banget di belakang Karamzi. Ada makhluk kakek-kakek. Itu yang aku bilang, mungkin pernah ketemu sebelumnya pada saat Karamzi masih syuting terus di sini. Itu yang pertama, dia mau cerita kalau sebenarnya di tempat ini sudah ada satu tempat yang ditutup, mungkin sumur yang tadi aku bilang. Sumur, aku ngelihat ada sumur yang ditutup tapi belum dapat cerita jelasnya. Yang kedua, dari tadi aneh banget karena di pohon-pohon ini ada yang turun. Tapi biasa kita ngelihat turun itu kan kaki dan terbang. Tapi ini kepalanya dulu. Astagfirullah. Allahu la ilaha illallah. Dia nangis. Ada yang nangis ini. Jelas banget. Dan itu, Kak, aneh banget tapi aku ngelihat genderuwo. Allah. Perempuan. Allah. Genderuwo perempuan. Iya, aneh banget. Kita enggak banget tuh. Iya, makanya. Banyak banget ya. Ini nah, biasanya genderuwo perempuan itu negatif. Apa? Genderuwo perempuan itu biasanya negatif karena dia akan berusaha untuk meniru manusia. Itu yang bahaya. Makanya tadi aku udah ngeliat yang ada nih. Jelas banget dia mau komunikasi, nantangin banget. Sebenarnya itu tadi kita udah bangun komunikasi. Iya. Siul lagi. Bener kan, jauh banget kan? Oke. Boleh gak kita ulangin lagi ya? Mm-hmm. Tadi kita sudah melakukan treatment itu ya. Mm-hmm. Kita sudah berusaha untuk tenang. Kita buka komunikasi. Dia pelan-pelan sudah buka komunikasi dengan kita. Coba kita ulangin lagi ya. Mudah-mudahan ada pesan.
ya ada omongan gitu ya, iya. Nyampe ada okay cerita ya gitu ya. Karena tadi sayang tuh udah hampir itu tuh. Sampai ke nama Asih. Iya. Siu. Iya, siu lagi di belakang, ya di belakang. Ada yang ketawa barusan. Oke. Okay. Ini jauh. Siapa sih yang baca doa? Allahu Akbar. Allahu Akbar, itu ada keluar. Iya, iya enggak apa-apa. Ada yang jalan di belakang. Iya, enggak apa-apa. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim ya Allah. Kita enggak ganggu, Bang. Numpang-numpang. Kita kesini kagak ganggu, pokoknya siapapun itu bentuknya. Wah, jelas kita datang itu kesini jalan. Benar yang kamu itu bilang, ya, itu palanya itu turun. Itu, demi Allah. Itu gerak banget. Palanya itu turun duluan. Coba kamera deh ngambil kamera itu jelas. Angkel aku merinding angkel. Kita nggak jadi ya. Batangnya mana? Itu ada center. Itu ada center. Itu tuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya. Astagfirullahaladzim sumber umur. Biasanya suara jauh berarti dia dekat. Dekat. Dekat siapa? Oke, terlihat, terdengar jelas. Oh. Aneh ya. Aduh tiba-tiba, gimana dong ini? Tiba-tiba berasa pengap. Kak Dina. Aduh aku gak kuat nih. Oke, kita cerita aja, biar tenang. Biar tenang, kita cerita aja. Kita cerita, kita ngobrol aja. Anwar katanya kakek neneknya juga bisa kan? Tadi yang lewat gak sih? Iya, bayangannya dari belakang. Bimbing aja deh. Putih. Putih, belakang. Astagfirullahaladzim ya Allah, ini makin gede banget kekuatannya. Anwar, tapi aku ini deh penasaran, kenapa kamu itu sensitif banget dan kamu itu bisa ngelihat sebenarnya? Kayaknya sebenarnya kamu itu sensitif ya? Jadi gini aku ceritain ya. Jadinya aku tuh punya kakek dari papaku. Nah kakeknya papaku tinggal di Pondok Ranggon, dia tuh salah satu. Pondok Ranggon, makam. Jakarta Timur, ya. Dia itu makam ya? Iya, dia tuh salah satu tetua. Apa ya, pemuka adat yang di situ. Oke. Banyak orang yang minta obat sama dia. Ibarat kata minta tolongin lah gitu ya. Oke. Nah terus neneknya aku dari mama aku itu tuh dukun beranak. Nah terusnya dari kakek aku satunya lagi itu tuh suka yang ini loh, suka yang kayak dia bikin apa sih, bikin kegiatan-kegiatan adat yang suka kayak nanam apa ya, kepala kebo gitu. Oke. Masih makin ya, begitu. Menjaga adat istiadat setempat gitu. Budaya leluhur lah ya. Ya. Nah dulu aku masih kayak ngelawan, sebenernya ngelawan, astagfirullah, aku ngelawan tuh, maksudnya ya gak nerima gitu. Nah terus, aku tuh pas kuliah kan, kakek aku meninggal. Nah pas dari kakek aku meninggal, itu rasa takut aku tuh jadi luar biasa banget, karena aku jadi gak berani sendiri. Itu kayak ada yang tiba-tiba nih, sumpah demi Allah aku merinding, astagfirullahaladzim ya Allah. Kepala aku gede banget, ini bulu kuduk nih, bulu di leher aku merinding semua. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim ya Allah. Gede banget nih suaranya, astagfirullahaladzim ya Allah. Udah kayak gitu kan. Oke, jadi ngerasa enggak ada yang, setelah kakek meninggal enggak ada yang jaga. Anwar ngerasa kayak enggak ada yang ngelindungin lagi. Iya, selalu ada aja. Aku pernah di apartemen aku tinggal, sampai aku tinggalin. Itu pas aku lagi mandi kan, aku sendiri kan. Itu selalu ada beberapa kali orang bolak-balik. Aku pikir kayak ini perasaan aku. Tapi enggak mungkin dong, kebetulan beberapa kali. Nah, dari situ aku sama Kak Ruben tuh sering banget syuting yang keluar kota. Itu pulang-pulang aku sakit. Malamnya aku selalu kayak rep-repan. Itu hampir kalau aku di luar kota selalu rep-repan. Gitu. Makanya aku berani tidur sendiri sampai sekarang. Itu yang bikin aku takut. Aku pikir kayak, ini apa sih? Aku lawan dengan rasa aku takut, aku teriak. Aku apa ya, supaya aku tuh gak kayak, gak larut-larut. Allah, dia gak dehem. Allah, Akbar. Gue pulang aja ya, udah pulang aja, kita udah aja. Semakin ada, ceritanya ada, semakin kuat. Ada apa, War? Gede banget suaranya kakek-kakek. Sumpah. Gitu. Gede banget. Kita gak pernah dengar suara yang kayak gini. Sumpah itu dia gak dehem. Angkel, gimana ya kalau misalnya kita udah aja kali ya? Tapi di situ angkel ada yang berdiri. Dia segini dulu. Terus pas kita lagi bahas-bahas perempuan ketawa tadi, dia gini. Lama-lama membesar. Ya, kalau tadi ayah lihatnya memang pakai rok agak besar, di situ besar sekali warna putih. Rok kayak rok Belanda yang ada kurungnya di dalam kali ya. Petticoat ya namanya. Kita di sini kagak ganggu siapa pun bentuknya. Okay. Kita cuma mau bertamu ya namanya. Tentang tempat ini. Tentang tempat ini ya. Jadi di tempat ini juga di bagian dapur yang seperti Kak Ramzi bilang, benar ada seorang nenek yang katanya mengabdi di tempat ini sampai dia meninggal. Dan meninggalnya di dapur katanya. Tidak mempunyai keluarga dan akhirnya dimakamkan di area dekat tempat ini. Ya Allah. Yang dimana kata orang-orang nenek tersebut sering menampakkan diri dengan bergumam bahasa Sunda, seolah-olah melakukan kegiatan di dapur. Dan kadang suka memberikan senandung dengan bahasa Sunda.
Kemudian juga kalau tadi kita ngomongin masalah hantu penunggu sini, tadi yang baru aja kita hadepin adalah jin. Selamat malam. Assalamualaikum. Angkel, lewat. Apa nyok? Ini yang lewat, dia lewat nih. Yeah. Selamat malam. Hmm. Lewat. Oke, kita tunggu suara kamu, tapi kita sambil cerita pelan-pelan di sini ya. Kalau kamu mau cerita, kamu bisa ngomong sama kita di sini. Ada tadi jin yang ternyata bisa menghafalkan ayat suci ya, iya, Ramji. Iya, iya. Nanti kita minta penjelasannya Frisly, tapi aku pun pernah punya pengalaman di daerah rumahku, Abi, ada pocong bun yang katanya gentayangan dengan mengucapkan assalamualaikum. Jadi pada malam hari ini, jangan kaget ya, aku mau niruin suara ketukan. Malam hari sekitar jam 1:30 sampai 3:30 pagi itu ada ketukan. Gitu. Dan itu selalu berulang 3 kali. Nah, ketika dibuka kan, wow. Suara apa itu? Balik, diketok balik. Hayya! Angkel Anwar, jangan itu. Biar suaranya dia keluar dulu. Diketok balik. Oke. Diketok balik. Siapa itu? Ini dia lagi ngomong. Jadi ada ketukan lagi. Ketukannya kayak gini ya, coba aku contoh ya. 3 kali. Selalu 3 kali. Dan ketika dibuka, diucapkan salam, assalamualaikum, ya, siapa gitu. Ada suara. Di depan itu, di bagian pintu ada pocong. Bener pocong dengan wajah menghitam. Lalu mengucapkan salam bun, dengan kepala digeleng-gelengkan seperti ini. Tenang. Kamu anak kecil yang dari tadi ya? Halo. Makin rame ya di sekitar kita. Tadi ada yang lewat, tapi aku kirain kru, tapi ternyata bukan ya. Putih-putih di depan kita ya. Hah, seriusan aku kirain kru. Oke. Ada kuntilanak rambut putih dan mata putih juga. Aduh, apalagi banyak kok, semua jenis ada di sini ya. Itu dia, aku juga belum dapet nih. Sama kak, aku juga bingung kenapa makhluk-makhluk yang sebenarnya harusnya mereka nggak ada di sini. Pada ngumpul malah, ya. Iya, malah ngumpul. Ganggu nggak sih kalau kita kaget teriak-teriak itu, mereka keganggu nggak? Mereka menyerap energi takutnya kakak. Jadi sebenarnya kalau kamu makin takut, dia makin dekat. Iya, nggak usah jadi takut. Jadi kalau kamu makin kayak santai, itu energinya nggak ada celah yang buat dia masuk. Anwar baca ayat kursi. Iya, dalam hati nggak apa-apa. Kursi. Nah, kalau tadi kan badan kamu tegang, ini kamu udah relax, merelakskan diri kamu sendiri, jadi itu lebih santai nantinya. Sifatnya tuh sama kayak manusia. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang soleh, betul. Seperti yang tadi Angkel Jody bilang, nah, dia bisa baca Al-Quran, betul. Bisa apa, dan dia tetap, dia memang mengabdi sama lo, dia mengabdi, betul. Gitu. Baik. Cuman banyak yang tidak sedikit juga yang nakal dan dia dalam tanda kutip. Gitu. Itu kan sebenarnya kita nggak, ini namanya adalah percaya nggak percaya, bukan benar nggak benar. Kalau dicari kebenarannya mungkin ini tidak masuk akal ceritanya. Ya tergantung bagaimana kita kalau mau percaya. Ya tapi bukan berarti kita musrik untuk percaya. Jin memang ada. Ya, jin itu memang. Nah, buat beberapa ada. Orang itu kan masih jadi kayak gue enggak percayalah. Allah. Allahu Akbar. Allahu la ilaha illallah. Wa qaimatan di sini. Digebrak. Ditiup. Enggak tahu ada yang ngegebrak apaan tadi ya? Ini tadi jatuh. Gue berusaha untuk sabar ya malam hari ini, jujur teman-teman. Karena nih, ini sesuatu yang apa ya, sesuatu yang baru buat gue. Gue pernah ada program waktu itu, Jazirah namanya. Itu gue keliling Indonesia itu. Itu program itu menceritakan tentang napak tilas awal mulanya Islam masuk Indonesia. Jadi tujuan gue itu setnya itu makam. Pakai lagi ketawa. Ketawa. Di sana suaranya. Di sana suaranya. Oke, dan gue ke semua keliling Indonesia, gue
tempat memang nyamperin ke tempat-tempat itu, tapi gue nggak pernah ngerasain. Alhamdulillah sesuatu yang kalau malam hari ini memang luar biasa ya. Jelas banget. Ini jodoh. Itu bayangin apa? Ya Allah, astagfirullah, jelas banget. Apa? Itu warna hitam di tembok dong, ya gue ngeliat jelas banget. Astagfirullah. Bener itu. Tinggi banget. Astagfirullah. Gede banget itu. Ada yang jalan, ada yang jalan. Ada yang jalan beneran. Tinggi hitam. Kita pindah lokasi aja kali ya. Ada yang jalan tadi. Gue jelas banget ya. Jangan kabur. Udah aku liat bang gimana dong. Disini, disini. Ini gimana? Ya apa bang. Gede banget jalannya itu tuh. Iya, iya. Lari, lari. Dia lari ke sana. Astagfirullahaladzim. Cicis minum, sayang. Minum, minum. Dia lari ke sana, enggak. Enggak, tapi dia jalannya ke sana. Tapi bayangannya doang, bayang hitamnya doang. Enggak, itu jelas banget kayak lambang terus tinggi. Iya. Iya. Lambang, kok ada suara musik ya? Enggak ada yang pakai headphone ya, cuma aku ya? Tapi aku udah pake suara musik. Tapi enggak pakai headphone kedengeran suara musik. Suara musik kedengeran enggak? Kita duduk di gua belakang luar. Gua belakang enggak apa-apa sih. Bukan suara handphone kan? Enggak, kita enggak ganggu. Pak numpang kita enggak ganggu. Kita enggak ganggu, bener kita enggak ganggu. Ya, ya. Halo. Apa? Nih. Siapa itu? Muslim. Siapa? Muslim. Angkel itu gimana? Apa? Ada tim enggak? Eh, gua mual ini. Sama. Sama, Kak. Minum dulu. Minum dulu. Abi minum, Bi. Itu, Bi. Abi. Mual gua. Iya, iya, di bawah. Onyo, onyo. Kasih minum Abi, maaf. Karena gua berusaha untuk nahan dari tadi emang sih. Siapa? Kenapa? Minum. Eh, kamu kenapa? Udah. Halo, mau cerita enggak? Kok itu? Mau cerita enggak? Yuk, cerita yuk. Yuk. Iya, iya, iya. Iya. Mau cerita enggak? Kamu dari mana? Kamu dari belakang atau dari situ? Apa? Dari sini. Oh, kamu kenapa? Ayo ngobrol ya, ngomong-ngomong. Kenapa? Ya, ngomong. Nangis dong. Risli. Yuk, keluar aja yuk. Halo, siapa ya? Siapa? Kenapa? Kalau nggak mau ngomong, keluar aja ya. Ya. Muslim. Siapa? Kamu kenapa nangis? Hah? Eh? Cerita yuk. Ya korban ada. Oh. Ay, bingung nih. Lepas dulu. Kaki gue di. Iya, mas. Lepas dulu. Gak mau. Iya. Aman. Ini ada siapa yang mana? Angkat ke sana. Mau cerita? Mau cerita enggak? Angkat. Kamu kan divisi dulu, kan. Enggak biar dia cerita, biar cerita. Tadi itu. Iya, 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 enggak apa-apa ya. Badan naon kan di. Iya, kita di sini, kita nyari di sini. Yuk. Sama anak. Nah, iya kan itu. Kalau enggak mau cerita dia. Badan naon kan itu. Apa-apa. Oh, Dedi katanya. Oh, Dedi. Kenapa Dedi? Kamu di mana? Dedi gimana? Menghibur. Ada iya berarti Nini, bukan Aki. Iya. Dedi di sana. Nini. Kamu mau ke Dedi? Kenapa? Takut sama Dedi? Kamu takut sama Dedi? Mau ke Dedi? Mau ke Dedi. Ayo, kantarin ke Dedi ya. Menghibur siapa? Kenapa nggak mau? Ada siapa? Kamu takut yang itu? Menghibur siapa? Yang gede itu. Hmm. Kamu takut yang gede itu? Iya. Apa? Ngobrol yuk. Kita ngobrol. Kamu ngomong. Kamu cerita. Iya, kita nggak akan pergi di sini. Nggak susah kalau nggak cerita ya. Apa? Tuh. Kamu mau keluar, Mbak? Keluar ya. Menari. Muslim. Ini bukan yang dibunuh. Banyak yang dibunuh. Ya, ayo, coba yuk. Yuk, cerita yuk. Cerita dulu ya. Keluar dulu ya. Kamu Muslim. Melawan perintahnya apa memang? Udah, aman gak? Apa perintah mereka? Tadi kayak sosok anak kecil. Sampai kamu melawan. Terus nyariin bapaknya, nah bapaknya di sana. Kayaknya dia gak berani. Ya gak berani. Kayaknya tidak diberikan air, kemudian sosok yang diminta melayani. Diincar sama siapa gitu, terus dibunuh. Menghibur. Bapaknya dibunuh di sana, anaknya di sini gitu. Makanya terancam dia gak berani ke sana juga karena bapaknya ada di sana tadi. Itu yang membuat kalian dibunuh, karena kalian tidak lakukan. Iya. Bisa masuk ke sini. Enggak bisa. Angel. Enggak bisa.
Mau masuk ke mana? Mau masuk atau menunjuk ke arah kamar? Ke ruangan itu kayak... Masuk ke ini. Enggak, kayaknya ke ruangan itu. Banyak kok. Di mana? Ada siapa aja yang nunggu? Raden. Raden. Pasukan. Pasukan. Tadi kita udah ngobrol sama Raden. Tadi ada Raden siapa namanya situ? Di kertas, Bun. Itu benar Raden, Raden atau siapa? Itu bukan Raden. Cuma mau menyamar menjadi Raden. Iya. Benar. Apa? Makam. Makam. Raden Papak. Makam. Makam Raden Papak. Raden atau Pangeran Papak Wana Raja? Raden Papak. Raden siapa? Ada batu. Ada batu. Raden tinggalnya di batu itu. Raden. Ada batu tiga. Ada tiga keris. Gimana? Ambil wayalah. Ambil toh. Enggak mau. Ada tiga keris, ambil wayalah. Siap. Katanya. Iya, iya, iya. Punya siapa itu kerisnya? Soalnya nanti ada yang mau disampaikan buat kerisnya. Ilmu apa? Di belakang sana. Tempat untuk cari ilmu di belakang sana. Kalau yang untuk pelet-pelet santet di situ juga. Enggak. Enggak. Di mana tempatnya? Di situ, di ditu, iya. Di luhur. Yang diikutin. Diikutin siapa? Sengaja dikirim. Dikirim siapa? Dikirim siapa nih? Hmm? Kita diikutin. Kaditu. Kaditu. Badan naon kaditu. Ramai. Ramai ya udah suruh ke sini aja cerita di sini. Tadi Nini bilang ada yang ramai ngikutin, siapa ngikutin kita? Hmm? Nanti juga paham. Nanti juga paham. Kalau yang berdiri cabut. Oh. Udah. Iya. Dah, tahan dulu. Berdiri dulu deh. Lemasin aja. Aku pegang dulu badan. Iya. Minum dong air, dong, air. Air ada. Iya, udah lemas. Ya. Sini, sendirian ke aku aja kalau enggak. Nah, sendirian aja sendirian. Aduh. Anggang ngeliat ya. Kenapa? Banyak cewek. Banyak cewek? Cuma ngeliat dulunya daerah sini kayak, aku gak tahu, tapi ada satu tempat batu terus ada yang dudukin, cari ilham tuh di situ katanya, cari ilham tuh di situ. Pertapaan. Tapi dalam hal baik, dalam hal baik banget. Oh. Ini dalam hal baik, tapi dibantai. Ada pembantaian sekitar situ. Jadi pernah situ. ada peristiwa. Gak jauh dari tempat ini. Gak jauh dari tempat. Ini kita ini sebenarnya kalau mau di kita runtun, wah dahsyat. Panjang iya. Dahsyat kalau mau cerita dahsyat panjang. Ya. Dan apa yang tadi gue informasikan kan, selama gue syuting tuh lagi break atau apa, gue memang demen ngobrol kan. Gue ajak ngobrol sama penunggu sini. Emang dia cerita banyak hal. Cuman nih kalau kita ada waktu gak untuk runtun? Nanti ada. 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 Kita masukin setiap ruangan dari ujung sampai ujung. Itu. Ya mudah-mudahan baik-baik aja. Iya. Baik, enggak. Apaan lo? Iya Abima. Jangan megang gitu dong. Iya Abima. Tadi kan nanti di sini ngobrol. Tadi kan nanti di sini lagi kemasukan. Di sini ada yang mau keluar tapi dia nggak bisa. Dia gini nih. Tuh, ada suara jatuh tadi. Di sini, di pintu ini dia mau keluar, tapi kayak ada satu penghalangan di depan gitu loh. Kayak gimana bentuknya? Aneh banget, iya aneh. Aneh pokoknya enggak terlalu lihat jelas itu bentuknya apa. Cuman, ohnya fokusnya ganti visi, enggak ada ngobrol. Cuman itu, pada saat ohnya lihat gini, dia pada saat mau keluar, udah ngelanggain kaki, tapi mundur lagi. Balik lagi. Gini. Tadi kamu nari-nari itu. Karena kan ini kayaknya yang masuk sosoknya penghibur. Dia cerita, dia dibunuh bersama dengan perempuan-perempuan lainnya yang diperbudak.
untuk menghibur, kemudian melayani tanpa diberikan makan dan minum. Oke, sedikit lagi kita informasikan, menurut data gedung ini, ya bangunan ini keseluruhannya, itu dibangun tahun 1919. Iya, 1919. Kebayang kondisi okay. 19, kita tambah 4, tahun 1945 kita merdeka, itu kan cukup jauh. Iya. Dan itu memang pada saat apa pendudukan Belanda itu sedang jaya-jayanya ya. Jadi memang ya mungkin dalam tanda kutip, mohon maaf banget kalau gue salah, mungkin ya namanya ada pribumi, ada Belanda waktu itu ada penyiksaan, penindasan, pasti arogansi, semuanya itu terjadi mungkin di lingkungan ini ya. 1919 tuh luar biasa. Oke, okay, yuk kita sambil balik ke meja podcast ya. Tadi aku mau nanya, di bagian situ tuh ada api yang nyala nggak sih? Mana? Nggak ada. Nggak ada. Seriusan nggak ada. Di bagian sini lurus ini terus di ruangan itu nggak ada api yang nyala ya? Nggak ada bener. Beneran? Beneran? Kayak api itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kok. Emang bener lihat apa sih? Lihat. Merah. Lihat kayak api bakaran gitu, api. Api unggun gitu ya? Iya. Kayak cahaya bentuknya api unggun. Di mana, Bun? Iya, di sini lurusan ini, makanya dari tadi aku kirain bayangan, aku sampai ngeliat ke belakang ke sini. Tapi ini ya, udah enggak ada. Headphone-nya. Makanya aku nanya. Anwar jadi mau pipis? Ya, aku mau pipis boleh enggak ya? Di sana sendiri. Boleh. Enggak, temenin. Orang lagi live kok dia bisa tiba-tiba tengah-tengah minta pipis, gimana sih, War? Enggak tahu, aku kuat nih keringet. Ya udah tutup minta aja, minta siapa yang temenin. Tuh ditemenin. Sama tim. Nanti aja. Tadi aku belum nyelesain cerita tentang pocongnya ya. Setelah pintunya, ketok-ketok itu. Setelah pintunya diketok, ternyata tidak diduga di hadapan pintu ada pocong yang mengucapkan salam. Mengucapkan salam dengan kepala diginiin. Jadi bayangin pas buka pintu ada pocong. Assalamualaikum. 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 Gitu. Dan itu ke beberapa rumah. Ih. Di mana itu kejadiannya? Di daerah Bekasi. Wah, tadi enggak ngerti. Kenapa? Ada yang banting pintu di mana tuh? Eh, Bapak Ruben Onsu yang terhormat. Ini kalau bisa gua enggak mau salahin. Duh, antri aku ke kamar mandi dong. Ini Ruben enggak. Wah, temenin Wawan. Lo ngapain di sini? Ayo temenan sama gue. Wawan, temenin Wawan. Wawan, temenin Anwar. Enggak pakai denger enggak? Anwar ke toilet. Temenin Anwar ke toilet, temenin Anwar ke toilet. Di kamar gua. Kamar mandi, gue sumpah gak kuat ini. Yo, itu suruh Wawan temenin tuh. Kamera di bawah, Wawan. Tengah-tengah syuting kok minta pipis. Ada lagi kayak dia. Eh, satu orang lagi ya, mau Oma, please, temian. Temian. Biar dicaplok, ngok. Berapa, Om? Ayo, bang. Ntar sama si Roy, gue mau berdua sama lu juga takut ntar. Roy! Udah ntar dulu. Saya gak kuat, bener. Eh, apa, Mak? Apa, Mak? Kenapa? Iya. Di toilet. Oh. Ya tapi lu lewatin juga sih, War. Iya. Lewatin gitu. Sih boleh, Man. Bentar doang, lu cuma sejepri. Enggak, jangan lewat. Iya, lewat sini nih. Nih, jalanan nih, jalanan batu-batu kecil. Pak Roy. Jangan sendiri ya, dua orang. Eh, nggak di sini nggak kaget tau dengan ini. Yang. Oke. Okay. Ke toilet dulu katanya. Aib, pengen nanya pengalaman. Abi mungkin ya, Bi. Oke, okay, oke. Okay. Mengenai jin ataupun ya makhluk yang Tuhan. Yang iya suara kendaraan di depan. Oi, burung terbang. Yang ternyata bisa melafalkan ayat-ayat suci lebih fasih dari manusia ternyata. Ada. Jadi sebab kalau gue mau berbagi pengalaman, orang terdekat Avi itu mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Gue. Dia itu notabene-nya pulang dari Belanda waktu itu, terus masih cukup muda. Masih kecil lah ya itu. Yang
yang dia baru belajar ngajinya masih terbata-bata. Tapi suatu saat, suatu momen, ketika akhirnya mungkin ada suatu yang masuk di kamar tuh, keluarga yang lain mendengarkan dia baca Al-Qurannya lancar. Lancar, padahal dia belum sesempurna belum itu gitu. Ternyata ya diselidikinnya memang ada yang setia menemani. Astagfirullahaladzim. Apa sih, Mbak? Pintu banting. Pintu mana? Yang ini. Ayah. Karena dia nggak akan suka gitu, kayak kalau kita ngebahas yang baik, mereka malah enggak gitu. Maunya malah nunjukinnya yang negatif-negatif. Kayak tadi kita bahas petilasan kan, yang positif. Lihat kamera aja. Angkel petilasan. Bukan pintu yang ini nih harusnya. Petilasan dong. Tempat berhentinya orang-orang dulu buat nyari ilmu. Nggak tahu pintu yang mana tadi, guys. Nggak tahu, nggak lihat. Nanda, jagain bu Nanda. Siapa Vito? Ya. Itu dong, ir yang tadi mana? Bos ini Vito. Itu masih bisa dibawa jalan itu. Masuk aja. Assalamualaikum. Ini sih pintu kuat banget ya. Harusnya sih kalau kebanting sih dia susah ya. Pelan-pelan, kita masuk ke ruang sebelah. Masuk ke ruang sebelah. Gak usah. Balik lagi ke set. Mundur. Parah ya, tarik. Masuk kabel. Ayo, mundur. Ayam satu, balik. Ya. Siapa kamu? Ada apa di sana? Tangannya. Apa ada ya. Apa? Ambil. Di mana? Ambil apa? Ambil apa? Ambil Bang Iqbal. Ambil apa? Ambil. Bang Iqbal kasih nyuruh. Ambil apa? Ambil. Di mana? Ambil apa? Ambil apa? Ambil apa? Coba lepas. Jangan ini, kasihan teman kami. Ya udah. Kayaknya udah diambil. Udah diambil. Kamu nunjukin apa? Kamu nunjukin pusaka kamu. Ya. Pusaka itu kan yang kamu maksud. Di mana? Ada lagi. Iya, memang kami tahu banyak. Mau duduk. Lepasin. Ada banyak katanya.
Dia bilang ambil. Jumlahnya ada banyak. Uangnya dan airnya. Mau ke mana? Hah? Di mana? Di mana? Di sini. Di tanah ini. Di situ kelihatan. Digali pelan-pelan. Aduh, bau bunga lagi. Digali pelan-pelan. Cari pelan-pelan. Di tengah, kamu taruhnya di mana? Mana? Tunjuk. Kamu nggak tahu di mana? Wah, ini sih bau wangi bunganya kuat banget ini. Iya. Kuat banget nih wangi bunganya. Mana anak perempuan tadi? Bawa apa anak perempuan tadi? Saya suka sama dia. Yang mana? Yang mana? Di mana nih? Saya ingin ikut dia. Cari di situ. Iya, di situ, di sini luas. Yang mana? Cari aja sendiri. Dia mau ngasih suatu. Aku menunjukin dong. Bagaimana? Bagian yang mana? Di mana? Cari di situ. Itu buat anak perempuan itu. Cari di situ, itu buat kamu katanya. Ini buat ini? Ini. Iya, buat kamu. Yang ini aku minta apa? Gak boleh, Kak. Gak mau. Karena bukan miliknya. Ambilin. Coba ambilin. Ambilin, coba kamu yang ambil. Lah kamu aja enggak mau. Enggak mana coba? Tunjukin aja. Tunjukin aja. Tunjukin. Ah, berarti kamu mah jahat ini. Ayo ambil dong kalau nyu. Ayo, dapat enggak? Ada enggak? Coba. Kasih kenang-kenangan ayo. Mana di mana? Coba. Mana kamu ini? Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Onyo kali ya bukan? Enggak, bukan. Mana? Dari situ. Lihat lagi coba. Ada. Warnanya? Warnanya kuning. Kamu ganteng sekali. Kamu ganteng sekali. Look good. Look good katanya. Coba di mana coba pindah ke mana? Enggak tahu. Ya udah. Cari ada cendili di sini. Gimana sih orang kamu ngomong? Ah berarti kamu mau bohong ini kalau itu ah? Apa? Mana? Kalau ada mana? Nih kalau benar kamu uangnya di mana? Ayo ambil. Apa? Ayo. Ini katanya. Ayo saya ayo. Bagian sini. Enggak tahu. Cari ada cendili. Yang mana? Ayo. Enggak tahu. Ayo tunjukin. Kalau mau ngasih tunjukin. Enggak lah. Ya udah ya, enggak galak. Buruan. Ayo buruan. Enggak mau. Udah hilang. Yang ada apa? Yang ada apa selain itu? Di tanah di atas. Ini kamu bercanda. Bercanda. Udah. Kamu ngecohin dong. Bercanda. Karena enggak mau kita ngungkap ceritanya. Apa? Di sini. Kamu udah lama tinggal di sini? Apa? Udah lama tinggal. Lama. Bawa apa itu? Aku panas. Di mana tunjukin? Di mana tunjukin? Tunjukin. Enggak tahu. Tapi ada di sini. Tapi enggak tahu kemana. Cuma di itu diambil. Ngambil siapa? Yang pasti dari kita enggak ada yang ngambil ya. Enggak tahu. Ini kamu bercanda. Udah. Bercanda. Kemana? Udah. Ya udah, keluar aja. Astaga. 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 Astaga.
bang. Batu. Bang. Satu. Dibalik. Satu, dua. Allah. Aduh. Batu lagi. Hidung, bang. Tarik burungnya. Ini. Kang ditahan dulu deh ya. Salman mana Salman? Salman. Salman. Lim, jangan Lim. Bukan tim sana, sini itu sana. Salman mana? Man, Salman. Salman dari sana. Salman mana? Ya berarti dia itu. Mana dia nggak ada? Dia di mana sih? Salman, sini nggak? Nggak ada Salman. Ada. Itu siapa? Ada yang nyerupain. Itu siapa dong? Ada yang nyerupain. Itu Salman di situ ada. Ini Salman nih. Itu Salman. Enggak, tim kita. Tim kita ada gambar baju belakangnya. Itu Salman. Bukan dia. Bukan dia. Tingginya segini nih. Gini, pakai baju MOP. Dia masuk ke dalam, ketuk pintu gini dulu, dia baru dia masuk. Kita mau di sana sebenarnya deh. Bukan, lupain. Menyerupain. Bukan. Coba. Sini nih, itu yang mana? Yang mana? Yang di center ini. Itu toilet yang gua lihat sama Yovan tadi, ada item keluar. Iya, di situ kan kawan kita tadi. Iya, ketuk pintu, tapi ada yang masuk tim kita. Onyo lihat sendiri pakai baju podcast kita. Ya udah yuk, dia lagi ngecohin kita aja. Balik lagi. Lagi Salman ada kan? Ada di sana. Yuk. Kita yuk. Ya, dia lagi ngecohin kita. Oh. Ya. Sorry. Duduk. Oke, sambil kita lanjut ya. Menarik banget juga tadi pengalaman dari Abi. Aku juga mengenai pocong yang bisa mengucapkan assalamualaikum. Bunda Anwar. Dia tinggal di rumah Angkel. Enggak. Itu di daerah rumah. Bekasi. Di daerah Bekasi. Katanya penasaran dan mengucapkan salam. Bukan, tadi aku lihat ada yang jalan, aku kira Frisly jalan. Kira yang jalan emang? Seriusan. Tadi aku pas lihat ke sini aku kira ada Frisly jalan, makanya aku. Aduh, gue senewan deh nih. Aduh, berapa lama lagi sini? Berapa lama lagi nih? Ben. Gue senewan deh. Berapa lama lagi nih? Oke. Aduh, gue senewan banget nih. Tapi iya dia dari tadi ngedekat ngejauh deh. Dapat. Apa? Bawa sini. Bawa sini aja langsung. Kamera enggak usah move ke sana. Lega baterainya. Itu udah. Yang batu kuning itu. Lega baterainya. Bukan. Tusuk kondi dia. Apa? Sisa berapa menit? Kayak tusukan kepala apa? Coba taruh sini. Tusuk kondi. Kak, ini. Coba close up. Kuning bener loh. No, ini kayak tusuk kondi. Perempuan itu kayak buat di kepala, kayak penari gitu loh. Kayak buat aku, buat nah, enggak ah. Enggak, emang itu buat gue sih. Hah? Enggak apa-apa, gue aja. Nitipin dia. Positif. Kalau kayak gitu gue yang disimpen. Oke, itu kepala naga. Sini deh, kamera satu aja. Hmm, mana? Yang help, mungkin? Jangan sentuh, biarin. Oke. Coba tahan dulu, Fisi. Tahan. Ini kayak... Dari Anabel buat Fisi. Anabel?
anak kecil. Yang tadi. Namanya Anabel. Serius namanya. Coba lihat. Tapi kok basah ya? Eh apa ini? Ini basah. Dingin. Aku lihat aja nggak berani pegang. Kepala naga loh. Iya, kepala naga. Eh, aduh, aduh, aduh. Kepala naga? Iya. Apa itu artinya? Enggak, maksud itu bentuk kepala naga kepala itu. Kepala naga dan terus kayak muter gitu. Muter ya. Kayak zaman dulu banget ya maksudnya. Itu artinya apa, Kang Gua? Kalau kuno banget gitu. Positif. Memang positif kok ini, energinya positif. Tadi ada batu hitam juga kan? Mana batunya? Nah itu dia. Coba, aku boleh lihat intinya nggak kerisnya? Bukan, bukan keris, kayak tusuk konde. Tusuk konde, iya ini batunya. Kak, Kak Ramzi mau lihat? Ada yang jalan lagi. Udah, aku udah pegang tadi. No, gede banget badannya. Iya. Sumpah gede banget. Lebih tempat ini loh. Parah, kakinya tinggi banget. Tinggi doang, kelihatan kakinya doang. Kakinya doang, gede banget. Kakinya doang, beneran. Kakinya doang. Jalannya cepet banget. Sumpah itu kaki doang sih, lazim ya Allah. Yuk. Lanjut. Oke. Jadi closing aja kali ini. Oke, kita sudah 2 jam menemani. Mau 2 jam? Sudah 2 jam. Rasanya cepet tapi gak bisa nafas. Lama banget rasanya ya. Sekarang jam berapa? Oke, ini sesuatu yang, ini sesuatu pengalaman pertama buat gue ya. Iya. Jujur. Selama gue mau kemana apa segala macam, ya alhamdulillah gue tidak menemukan hal-hal seperti ini gitu ya. Tapi memang malam hari ini nggak bisa dipungkirin, nggak bisa dilupain. Oke. Okay. Sebenarnya gue trauma sih deh megang. Ya. Oke. Okay. Abis ini kita akan langsung lanjut untuk menyusuri setiap ruangan di daerah ini. Kita jalan-jalan malam. Kita akan langsung. Siapa yang mau ikut? Melihat semuanya dan juga kita masih live. Oh enggak, besok untuk tayangan besok. Oh, kita habis ini langsung jalan dan pemenangnya untuk malam hari ini Bunda silakan dan Anwar. Deka. Anggara. Sama ada Dio Marcelino. Ya, Dio Marcelino. Sosok nenek. Ya, jawabannya benar sosok nenek-nenek, pemenangnya sudah ada dua ya. Ya, selamat. Dapat 500.000 untuk dua orang pemenang. Oh, okay. Ya. Kita akan lanjut lagi besok di jalan-jalan malam. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan kita selama 2 jam. Kita ketemu besok di Kakak Beradik Podcast. Bye. Bye. Tadi ngeliat ya bayangannya? Sumpah ngeliat, kakinya doang gede banget. Tadi Bunda ngeliat kayak aku jalan. Aku ngeliat tuh kamu jalan kesini, seriusan. Cis. Hah? Itu disimpan kalau kayak gitu. Belong to you katanya buat kamu. Simpan. Belong to you. Simpan. Simpan itu kan. Belongs to you? Kagak tahu. Coba ayo lihat belongs to you yang mana? Ini kayak naga. Dari dia. Ketemunya di mana? Baik. Tongkatnya kayak ngelilit iya, gitu. Tapi badannya kayak ular. Kepalanya naga. Ingat mimpi enggak? Merinding ah. Perempuan ular. Perempuan ular. Iya, perempuan ular. Ada aja kayak gitu ya. Kamu simpen itu. Kamu harus Abi, hah? Harus disimpan. Ya enggak ada keharusan, tapi kan itu amanah kan. Ya kan amanah dari setan, Abi. Apa? Amanah dari setan, masa gitu. Oh. Iya, walaupun dikasih. Ya paling enggak gini, paling enggak pasti ada pesan di balik itu. Kamu simpan pasti aja ada pesan di balik itu. Tinggal sebenarnya pesannya apa? Mungkin belum tahu sekarang. Iya, kayaknya